di Google Classroom ya? Kita maksimalkan di Classroom. Oh, gitu. Oh, baru pemanasan ya. Oh, baru pemanasan. Halo, assalamualaikum Bu Hunda Sa. Alhamdulillah, yang saya hormati Direktur Pendidikan Agama Islam, Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, Bapak Dr. Rahmat Mulyanti, MPD. Yang kami hormati Bapak dan Ibu para Kepala Seksi Menengah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi yang sudah hadir beberapa di antaranya. Kemudian yang berbahagia, para peserta kegiatan workshop daring pembelajaran pendidikan agama Islam berbasis video. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan karunia kepada kita semua sehingga pada pagi menjelang siang ini kita bisa berkumpul di sini. Walaupun secara virtual, tapi kita bisa melihat wajah masing-masing. Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada para penerus kita. Bapak Direktur yang saya hormati, Bapak Ibu Kasih dan Bapak Ibu peserta workshop yang berbahagia. Sedianya workshop untuk angkatan 2 ini dimulai pada tanggal 3 Agustus 2020. Tetapi karena ada kesibukan yang cukup menyita waktu tenaga kita sehingga diundur menjadi tanggal 5 Agustus 2020. Tidak apa-apa.
nanti untuk level 1 bisa diundur sedikit sehingga tetap berjalan sampai level 3 diharapkan dalam keadaan lancar. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sebagaimana kita ketahui bahwa pada masa COVID ini, mau tidak mau pembelajaran jarak jauh menjadi pilihan. Walaupun ada sebagian kecil yang melaksanakan pembelajaran tatap muka, tetapi itu persentasenya hanya 4-6% saja. Selebihnya mau tidak mau menggunakan moda pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran jarak jauh bermacam-macam tipenya. Salah satu di antaranya kita menggunakan video pembelajaran. Mengapa kita pilih program ini? Karena video pembelajaran itu bisa diikuti tidak tepat pada waktunya. Kalau live itu dia harus pada jamnya. Tetapi kalau video, misalnya ada peserta didik yang tidak bisa mengakses pada waktu yang sama, misalnya sinyal tidak bagus, atau misal kuota internet sedang habis, masih bisa di-download pada waktu kesempatan memungkinkan. Nah, oleh sebab itu, menyikapi hal ini, sangat penting kiranya kita mengadakan kegiatan pengembangan pembelajaran berbasis video. Karena pembuatan video itu susah-susah gampang, gampang-gampang susah seperti itu, sehingga harus ditempuh dengan pola yang lumayan panjang. Dalam satu angkatan 90 jam. Masing-masing angkatan terdiri dari 3 level, level 1, level 2, level 3. Level 1 30 jam, level 2 30 jam, level 3 30 jam seperti itu. Angkatan 1 sudah berlangsung masuk ke level 3. Menyusul kemudian angkatan 2 kita akan mulai nanti pada level 1. Kegiatan ini selain beberapa kali nanti kita pertemuan menggunakan virtual seperti ini misalnya Zoom meeting gitu ya. Bapak dan Ibu para peserta dipandu melalui video tutorial. Bapak dan Ibu bisa membuka setiap saat bagaimana caranya, membuka lagi, mengulang lagi dan sebagainya. Tapi kalau hanya menggunakan meeting virtual seperti ini saja, nanti selesai-selesai. Bapak sudah bingung. Oleh sebab itu, selain menggunakan meeting virtual seperti ini, juga menggunakan video tutorial. Dimantapkan lagi dengan menggunakan grup WhatsApp. Jadi Bapak dan Ibu, yang kurang jelas nanti bisa berkonsultasi melalui grup WhatsApp, dipandu, saya sendiri panitia, kemudian tiga instrukturnya adalah Bapak Suwari, kemudian Bapak Abdul Muiz, dan yang ketiga adalah Bapak Arifuddin. Nah, Bapak dan Ibu yang saya hormati, demikian sedikit gambaran tentang pelaksanaan kegiatan ini. Nah, sebelum masuk lebih lanjut, Bapak Direktur akan memberikan sambutannya, arahan, sekaligus membuka secara resmi kegiatan workshop pengembangan pembelajaran pendidikan agama Islam berbasis video angkatan 2 ini. Sebelumnya, Bapak dan Ibu, demi meraih ridho dari Allah Subhanahu wa taala, kita awali dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kepada Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kepada Bapak Direktur berkenan memberikan sambutan arahan sekaligus membuka acara resmi. Kepada Bapak Direktur Bapak Rahmat Mulyana Sabdi, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah. Yang saya hormati, kasih kurikulum untuk tingkat SMA, Bu Hundasa, juga para kasih yang lain yang hadir atau kasubdit yang hadir pada forum pelatihan pembuatan video pembelajaran, yang saya hormati. Juga Bapak-Ibu guru PAI,
dari seluruh Indonesia yang menjadi peserta pelatihan pembuatan video pembelajaran PAI pada angkatan kedua atau fase kedua yang saya hormati. Ya, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan kepada kita dan sehingga kita bisa mengikuti acara atau pelatihan, kegiatan pelatihan yang dilakukan secara online ini. Selawat dan salam marilah kita curahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, saya sangat senang dengan adanya kegiatan ini karena memang ini merupakan salah satu cara yang bisa kita tempuh dalam rangka menjamin keberlangsungan pembelajaran pada saat wabah COVID ini masih belum reda. Dan kita tahu bahwa pembelajaran kita selalu dilakukan melalui jarak jauh, ya, pembelajaran online. Dan oleh karena itu harus berbagai macam media dan sumber belajar kita harus siapkan. Nah, pelatihan ini memang awalnya digagas secara grassroots dari bawah. Saya dulu pernah dapat informasi dari Bu Hundasa adanya guru yang memiliki gagasan untuk segera melakukan pelatihan video ini, yaitu Pak Suwari, Pak Abdul Muiz, ya, dari Lumajang, yang awalnya itu sebagai trigger, ya, penggerak awal untuk melakukan pelatihan ini. Kemudian kami sambut ini sebagai kegiatan dari direktorat. Nah, dan oleh karena itu Bapak dan Ibu nanti pada saat selesai berhak memperoleh sertifikat yang ditandatangani oleh saya sendiri atau sebagai direktur. Jadi ini bisa menjadi salah satu kesempatan untuk melengkapi kebutuhan administratif ketika Bapak dan Ibu mau mengembangkan karir untuk naik pangkat dan lain sebagainya. Itu satu sisi. Sisi lain tentu ada hal yang lebih penting lagi. Seperti saya katakan tadi bahwa pembelajaran online ini membutuhkan sumber-sumber belajar yang kaya. Dan video adalah yang dijelaskan seperti yang dijelaskan oleh Bu Hundasa tadi adalah salah satu sumber belajar yang sangat kaya. Dan video akan sangat membantu pembelajaran karena tidak selalu posisi harus secara interaktif langsung dengan siswa. Tapi siswa bisa menggunakan sebagai sumber belajar seperti halnya buku teks. Dan oleh karena itu, maka kita harus berupaya memproduksi video pembelajaran PAI sebanyak mungkin yang memiliki nilai-nilai edukatif, ya, kepada para pendidik. Sehingga Bapak dan Ibu ketika mengalami kesulitan untuk memberikan penjelasan secara langsung, maka konten-konten pembelajaran yang penting untuk disampaikan kepada siswa itu bisa dicakup dalam video. Itu. Jadi video yang bagus, bermutu, berisi, bermakna, ya, itu adalah target kami dari pelatihan ini. Jadi supaya Bapak dan Ibu bisa memproduksi bahan belajar atau sumber-sumber belajar yang bisa membantu pembelajaran PAI. Itu sebenarnya yang paling penting. Jadi secara akademik, sesungguhnya yang saya sampaikan tadi, yang terakhir ini, adalah kepentingan dari pelatihan ini. Nah, pelatihan ini tentu tidak dilepas. Jadi saya sudah menugaskan Bu Hundasa yang kebetulan Bapak dan Ibu, Pak Kasubdit, Pak Agus Soleh, ini sekarang ini sedang dirawat di rumah sakit. Jadi kita doakan mudah-mudahan Pak Agus bisa segera sembuh, ya. Beliau membutuhkan waktu untuk recovery yang lumayan lama. Jadi saya akan segera menunjuk PLT dari subdit-subdit itu, ya, supaya memang berjalan terus ininya programnya. Jadi saya minta Bu Hundasa untuk selalu memantau kegiatan ini, ya, sedetil mungkin tentunya, karena ya ini menjadi kredibilitas kita juga dalam pelaksanaan program. Ya,
Ya, macam-macam. Dan saya dengar bahwa yang fase pertama atau angkatan pertama itu sudah yang kedua ini mudah-mudahan juga jadi narasumber itu akan ditentang itu yang bisa dijadikan sebagai sumber belajar dalam pembelajaran PAI. Selamat mengikuti pelatihan Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan dari pelatihan online tentang pembuatan video pembelajaran PAI ini, Bapak dan Ibu bisa memperoleh pengetahuan, pengalaman, keterampilan yang mumpuni untuk mendukung kompetensi guru sebagai guru PAI yang profesional. Bismillahirrahmanirrahim. Maka pelatihan pembuatan video pembelajaran PAI angkatan kedua atau fase kedua secara resmi saya buka. Demikian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Direktur yang telah berkenan memberikan sambutan, arahan, dilanjutkan dengan membuka secara resmi kegiatan workshop daring pengembangan pelajaran pendidikan agama Islam berbasis video. Bagi guru pendidikan agama Islam jenjang SMA dan SMK. Bapak dan Ibu yang saya hormati, memang sedianya kegiatan ini untuk semua jenjang, tetapi karena kita mencoba dulu untuk jenjang SMA dan SMK. Nanti kalau misalnya cukup bagus hasilnya, kita akan lanjutkan untuk jenjang SMP dan jenjang SD. Namun Bapak dan Ibu perlu diketahui bahwa sesuai di dalam surat undangan kami, dalam kewajiban peserta, hak peserta, sudah dicantumkan semua. Salah satu di antaranya adalah Bapak dan Ibu memiliki kewajiban untuk diseminasi. Jadi setiap level selesai, level 1 selesai misalnya, Bapak dan Ibu punya kewajiban untuk diseminasi. Paling tidak kepada 5 orang guru SMA, SMK. Tapi kalau misalnya ternyata Bapak dan Ibu ingin melebarkan sayap, peminatnya banyak misalnya, silakan saja. SMA, SMK lebih dari 5 orang, silakan. Kemudian akan merangkul jenjang SD dan SMP pun silakan. Karena saya juga mendapat sedikit amanah dari Kepala Subdit PAI pada SD dan SDLD bahwa jika memungkinkan guru PAI jenjang SD dilibatkan. Untuk angkatan 2 ini peserta sudah registrasi sejak lama sehingga tidak memungkinkan untuk menyusulkan mereka. Sehingga yang bisa ditempuh adalah Bapak dan Ibu ketika diseminasi tolong selain yang utama melibatkan guru PAI SMA dan SMK, juga melibatkan guru SD dan SMP. Seperti itu. Beberapa contoh, angkatan 1 misalnya, Jambi, 25 orang diseminasinya. Kami hanya mempersyaratkan 5 orang saja, tetapi 25 orang Pak Jambi itu bisa merekrutkan. Kemudian juga DKI, yang Aceh itu 50 orang, bahkan Pak Kadit yang membuka seperti itu, diikuti kandil-kandil yang lain. Nah, oleh sebab itu, melihat hal seperti ini, jika memungkinkan Bapak dan Ibu tidak hanya diseminasi kepada 5 orang saja, tetapi lebih, jauh lebih bagus seperti itu. Nah, nanti juga ketika sudah sampai di level 2, Anda harus diseminasi lagi. Sampai ke level 3, sampai Bapak dan Ibu dinyatakan lulus, dilihat dari produk yang dihasilkan. Jika produk yang dihasilkan itu memang memenuhi syarat, dan kami berjanji akan mengupload video Bapak dan Ibu di Ditpai channel seperti itu.
kemudian juga di web kami di Direktorat PAI. Nah, oleh sebab itu maksimalkan kegiatan ini, karena Bapak dan Ibu perlu tahu di antara sekian puluh ribu guru Bapak dan Ibu adalah pilihan. Satu provinsi hanya satu orang. Angkatan 1 mungkin SMA, angkatan 2 SMK, seperti itu sebaliknya. Oleh sebab itu, mari kita gunakan waktu ini sebaik-baiknya. Kami tahu, di balik kesibukan Bapak dan Ibu mengajar, Bapak dan Ibu harus menyempatkan diri mengikuti ini dengan baik dan laksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya. Seperti itu. Bapak dan Ibu, selanjutnya, adalah orientasi kegiatan yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Suwari. Silakan Pak Suwari. Ya, terima kasih. Tes suara, bagaimana? Jelas, Bunda? Jelas. Oke, alhamdulillah. Jelas. Izin untuk share screen, Bapak atau Ibu host. Bisa, Pak. Dicoba, Pak. Belum, masih disable. Entar dulu. Mohon bersabar, Ibu. Masih belum bisa share screen. Mas Nasuha. Pak Raja Skandar. Iya. Bisa, Pak. Udah bisa belum? Belum, masih disable. Share screen, host disable participant screen sharing. Hostnya dipindah ke saya, enggak apa-apa. Jadikan host atau co-host gitu. Sudah bisa. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi setengah siang kali ini kita bisa bersama-sama dalam rangka pembukaan workshop pembuatan video pembelajaran Angkatan 2 yang dilaksanakan oleh Direktorat PAI, Dirjen Pendidikan Kemenag Republik Indonesia. Shalawatullah salamuhu, marilah kita tunjukkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa pada kesempatan pagi hari ini kita akan memulai Angkatan 2 yang mana sebelumnya sudah dilaksanakan pelatihan atau workshop untuk Angkatan 1 yang sampai dengan hari ini akan menginjak kepada level 3. Sebagaimana disampaikan oleh Bu Dasa tadi, bahwa di masing-masing angkatan itu ada 3 level, level 1, level 2, dan level 3. Masing-masing level tingkat kesulitannya juga berbeda tentunya, sehingga diharapkan Bapak-Ibu betul-betul mengikuti tutorial-tutorial atau diskusi-diskusi yang ada di grup nanti, sehingga tidak ada kesulitan ketika akan menginjak kepada level 2 atau level 3, dan seterusnya. Kemudian, pada kesempatan kali ini, kami hanya akan menyampaikan sementara tentang orientasi workshop video
pembelajaran. Kita mulai pagi ini dengan semangat, walaupun di tengah kondisi yang masih belum menentu situasinya, kita harus tetap semangat. Di antaranya adalah kita semangat untuk mengajar, karena mengajar adalah ibadah. Dan bagi kami, mungkin bisa ditiru, keseharian kami pilihannya hanya dua, yaitu kalau tidak mengajar, ya belajar. Mengajar dan belajar, begitu seterusnya. Maka dalam hal ini, di workshop kita pagi hari ini dan seterusnya, kita akan belajar. Berikutnya, kita akan mengajar, menyampaikan ke sesuatu. Jadi begitu terus, mengajar dan belajar, sehingga kita bisa syahid insya Allah nanti, jika kita terus-menerus belajar. Nah, di belajar dengan live workshop seperti ini, tentu akan membutuhkan waktu, membutuhkan juga sarana, paket data, dan lain sebagainya. Jadi memang harus ada pengorbanan Bapak-Ibu untuk melaksanakan ibadah berupa belajar seperti ini. Kemudian, dengan belajar ini, tentunya nanti manfaatnya akan terus mengalir. Video pembelajaran yang kita buat itu akan terus ada, akan terus bertahan selama belum di-delete. Kalau dicantumkan di YouTube ya, selama belum di-delete oleh YouTube gitu ya. Atau kalau sudah dibagikan ke siswa, maka akan menyebar kemana-mana video kita. Maka diharapkan video kita nanti, misalkan kita yang bagus, ya semampu kita, ya Bapak-Ibu. Sehingga nanti pahala dari video kita ini, jika sudah digunakan, maka akan menjadi ilmu yang bermanfaat, yang pahalanya mengalir terus ila yaumil qiyamah. Kemudian berikutnya adalah, mau tidak mau kita belajar seperti ini, workshop adalah tuntutan profesi. Sebagai guru, kita dituntut untuk terus-menerus mengembangkan diri, Bapak-Ibu. Pengembangan diri bisa dalam kondisi seperti ini, yang banyak keterbatasan, terutama dalam hal pertemuan-pertemuan. Maka belajar dengan menggunakan mode daring, ini insya Allah jalan terbaik untuk bisa tetap kita mengembangkan diri di tengah pandemi COVID-19 sekarang ini. Nah, jadi harapan kami ini betul-betul dimaksimalkan pembelajaran ini, ya. Dengan harapan berikutnya, tentu jika kita sudah bisa membuat video dan sebagainya, kelas akan menjadi efektif. Dan jika pembelajaran di kelas kita sudah menjadi efektif, maka insya Allah siswa kita berprestasi. Ini yang kita harapkan. Dengan bismillah kita semangat, ya, semangat niat kita belajar melalui kemudian nanti kita sebentar Bapak, tak coba tak lagi. Ya. Jadi ini nanti kita bersama sampai nanti menjadi digunakan oleh siswa, sehingga siswa kita nanti bisa menjadi berprestasi, terutama di bidang mata pelajaran pendidikan agama Islam. Kemudian, kenapa kita memilih untuk video pembelajaran? Tadi juga sudah disinggung oleh Bu Hundasah dan Pak Direktur, ya. Jadi video pembelajaran itu sebenarnya simple. Jadi kita memilih materi yang simple, Bapak-Ibu, mudah, karena nanti kita memaksimalkan fitur-fitur yang ada di PowerPoint. Di level 1 dan level 2 itu kita banyak menggunakan fitur-fitur yang ada di PowerPoint. Dan PowerPoint itu sendiri sudah familiar, sudah biasa kita menggunakannya sejak dulu, kita sudah terbiasa, sudah mengenal PowerPoint. Itu yang akan kita maksimalkan nanti. Kemudian, kenapa video pembelajaran berikutnya adalah karena memang kebutuhan. Karena belajar sekarang, kita tidak bisa belajar dengan tatap muka, maka mau tidak mau materi harus kita sampaikan melalui video pembelajaran atau melalui teks yang kita sampaikan di Google Classroom, maupun di blog, ataupun di web. Jadi memang suatu keharusan untuk kita bisa membuat video pembelajaran pada saat ini. Kemudian,
dengan video pembelajaran itu juga ternyata pembelajaran bisa menjadi lebih efisien, dan ini untuk kita bisa meniru, maksud saya seperti yang ada di ruang guru, Bapak Ibu. Di ruang guru itu kalau kita lihat ada video pembelajaran, kemudian setelah itu di bawahnya ada latihan soal. Maka kita pun juga bisa seperti itu, materi kita sampaikan dengan video pembelajaran, misalkan kita upload di YouTube, kemudian di bawahnya kita beri link untuk anak-anak kita mengerjakan latihan soal dari hasil menonton video yang sudah kita upload di YouTube. Ya kurang lebihnya seperti itu. Kemudian berikutnya adalah efektif. Ya, dengan video pembelajaran kita menyampaikan materi-materi, karena tentu video pembelajaran juga punya keterbatasan, Bapak Ibu, di antaranya ya durasi tidak bisa lama seperti kalau belajar live. Kalau live kita belajar di depan siswa bisa berjam-jam, tapi kalau video pembelajaran tentu tidak bisa berlama-lama, maka kita hanya akan bisa mengambil materi-materi pokok yang poin-poin saja yang bisa kita sampaikan kepada anak didik kita. Nah, karena ini bisa ditonton berulang-ulang, maka jika anak yang ada yang tidak paham atau masih terlewatkan, maka ini siswa bisa mengulang lagi materinya. Sehingga apa yang ingin kita sampaikan bisa sampai kepada siswa. Yang berikutnya, video pembelajaran itu terkoneksi dengan berbagai platform. Bapak-Ibu bisa memasukkannya di YouTube, juga bisa kemudian di Google Classroom atau di Edmodo dan sebagainya. Sehingga atau video pembelajaran juga bisa kita share melalui WA atau melalui Telegram dan lain sebagainya, Bapak Ibu. Atau kita upload di YouTube kita, ya. Di Facebook maksud saya, di Facebook kita juga bisa. Jadi enaknya video pembelajaran itu bisa luas gitu ya, bisa kemana-mana. Dan yang terakhir juga murah, Bapak Ibu. Karena apalagi kalau kita sampai banyak subscribernya, mungkin juga selain murah juga bisa menghasilkan. Gitu, kira-kira begitu ya, bagi kita. Nah, ini diantaranya. Jadi kenapa kita kami memilih mengusulkan kepada direktorat untuk mengadakan pelatihan berupa pembuatan video pembelajaran, karena tadi bahwa ini bisa menjadi amal jariah dan juga ini merupakan kebutuhan yang paling mendesak untuk saat ini, ya. Karena kalau kita menggunakan video-video buatan orang lain atau buatan teman, mungkin ada konten yang ingin kita sampaikan tetapi tidak disinggung oleh si pembuat video, karena yang buat video bukan kita sendiri. Tapi kalau yang buat kita sendiri, maka apa yang menurut kita penting untuk disampaikan, materi yang esensial menurut kita, jangan sampai terlewatkan, maka kita bisa mengantisipasi agar materi yang kita rasa esensial itu betul-betul bisa disampaikan kepada anak didik kita melalui video pembelajaran yang kita buat. Nah, jadi begitu Bapak-Ibu, orientasinya. Kemudian, Bu Hundasa, langsung ya? Ya, enggak, silakan langsung. Baik. Untuk berikutnya adalah pengenalan web e-learning Klik Media. Bapak Ibu, awal kami menawarkan pembelajaran daring, pelatihan ini adalah ketika saya sendiri baru belajar membuat web, kemudian baru belajar membeli hosting, baru belajar membeli domain dan hosting gitu maksud saya. Nah, ketika kami coba, kemudian kami memberikan fitur atau menambah fitur e-learning, dan ternyata itu bisa digunakan. Plus kondisi seperti saat ini, yang mana tidak ada kegiatan-kegiatan pelatihan dan sebagainya, padahal kegiatan-kegiatan itu juga diperlukan oleh Bapak-Ibu, termasuk saya sendiri, maka kemudian kami mencoba untuk mengonsep sebuah pelatihan atau workshop yang melalui web kami, yaitu di klikmedia.online, dan kami coba tawarkan, kami coba usulkan kepada direktorat melalui Bu Hundasa. Alhamdulillah, seperti disampaikan oleh Pak Direktur tadi,
ini diijabai, di ACC lah oleh Bapak Direktur, sehingga ini bisa terlaksana angkatan 1 dan sekarang sudah angkatan 2. Mudah-mudahan pembelajaran kita dan pembelajaran yang level 1 juga bisa menjadi amal soleh kita yang bisa memberikan kita keringanan nanti di akhirat kelak. Baik Bapak Ibu, untuk web yang akan kita gunakan adalah web klikmedia.online yang kami buat. Kemudian, tapi yang kita gunakan lebih khusus adalah subdomainnya, yaitu workshop.klikmedia.online. Mohon maaf, alamat webnya agak panjang Bapak-Ibu, karena mau mencari yang pendek waktu itu, kalau yang pendek-pendek itu kan agak mahal. Jadi kalau yang agak kesambung juga, yang pendek-pendek itu domainnya itu sudah digunakan oleh orang. Sehingga yang ada dan mungkin dirasa pas ya hanya ini, klikmedia.online waktu itu. Nah, sehingga menjadi ditambah dengan subdomainnya menjadi workshop.klikmedia.online. Jadi setiap kali Bapak-Ibu akan mengikuti pembelajaran, Bapak-Ibu silakan mengakses web ini. Nah, di sini sudah ada tampilan klik media, simple dan inovatif, pembuatan media pembelajaran berbasis video. Tampilan pertama seperti itu, ya. Kemudian di bawahnya akan ada tampilan pilihan level 1, level 2, dan level 3. Karena kita angkatan 2 kali ini masih berada di level 1, maka silakan pilih di level 1. Dan ini mohon maaf adalah tampilan di laptop, bukan tampilan di HP. Kalau di HP tampilannya akan berbeda, sedikit berbeda. Mungkin ini tombolnya atau ikonnya ini satu-satu, jadi satu, kemudian di bawahnya begitu. Jadi tidak bisa tampil berjejer seperti ini. Maka setelah tadi klik atau masuk ke web workshop klikmedia.online, nanti akan ada fitur, ada tampilan ya seperti ini. Kita pilih level 1, karena untuk level 2 kita belum waktunya. Nanti pas di level 2 tentu kita akan ke sana juga. Nah, klik di level 1, kemudian akan masuk ke overview seperti ini. Ada overview, ada kurikulum, dan instruktur. Nah, di overview kami sudah mencantumkan bahwa workshop pembuatan media pembelajaran berbasis video angkatan 2 level 1 dilaksanakan tanggal 5 sampai tanggal 14 Agustus 2020. Sedangkan diseminasinya kita beri waktu 1 minggu maksud kami, tanggal 15 sampai tanggal 22. Nah, pengalaman diseminasi dari angkatan sebelumnya, ada yang mensiasati diseminasi itu sambil jalan, Bapak-Ibu. Mungkin ya bisa ditiru lah, seandainya bisa. Seperti itu. Artinya mereka belajar tapi langsung belajar bareng gitu. Sehingga nanti yang berhasil tidak hanya satu, tetapi langsung sekali dayung dua pulau terlewati gitu mungkin maksudnya. Sehingga belajar sendiri sambil didampingi oleh teman-temannya sebagai peserta diseminasi langsung. Nah, ini mungkin juga ada efektif menurut saya, karena diseminasi itu waktunya tidak begitu lama, ya seminggu saja, jadi lebih lama pelatihannya. Kemudian di bawahnya overview itu, nah, juga sudah kami cantumkan link pembagian tema. Di sini nanti Bapak-Ibu silahkan dibuka, masing-masing nama Bapak-Ibu sudah ada di situ dengan tema yang diberikan oleh kami, yang sudah kami pilihkan secara acak. Jadi ini mohon untuk tidak ditukar-tukar, karena ini sudah sesuai, sudah diacak Bapak-Ibu ya. Tidak usah ditukar-tukar, saya punyanya misalkan, saya PowerPoint yang ini sudah punya, saya pilih tema ini saja. Jadi ini memang tidak kita beri kebebasan untuk memilih tema, kami pilihkan secara acak Bapak-Ibu. Nah, ini yang nanti dijadikan patokan Bapak-Ibu, pembagian tema ini yang diambil, ya dilihat temanya misalkan Asmaul Husna, berarti fokus ke Asmaul Husna, mulai dari materi pertama sampai
menjadi video nanti fokus di Asmaul Husna. Jadi nanti silakan dilihat, nanti saya tampilkan juga workshop klik media seperti apa tampilannya, kalau ini kan masih di PowerPoint ya. Nah, kemudian setelah lihat yang tadi pembagian tema ya di sini, maka kemudian langsung lihat ke bagian atas lagi, ke kurikulum. Tadi di overview yang tadi, kemudian kita mengarah ke kurikulum. Di kurikulum ini ada nanti di bagian bawahnya adalah materi-materi. Materi-materinya posisinya masih seperti ini, ya. Ada record voice dan sebagainya. Kemudian di sini posisi masih terkunci, masih di lock, masih belum bisa dibuka. Nah, untuk buka, silakan nanti Bapak-Ibu klik enroll di bawahnya. Jadi enrollnya itu saya sarankan enroll setelah di kurikulum. Karena di overview itu juga bisa enroll sebenarnya, tetapi nanti tampilannya masih akan berbeda. Lebih enak enroll-nya itu di dalam kurikulum. Jadi di bawah overview sendiri ada enroll. Tapi saya sarankan enroll-nya di bawahnya kurikulum saja. Di bawah kurikulum ada dicantumkan di situ banyak materi, ya, scroll ke bawah, di bagian bawah ada enroll free. Bapak Ibu sudah kami masukkan ke dalam akun kami, di akun website kami, kemudian juga sudah kami buatkan akun masing-masing 40 orang itu, kemudian kita juga sudah buatkan password, walaupun sementara passwordnya kita samakan. Nanti di grup akan kami sampaikan nama-nama akunnya. Nama akunnya sih sebenarnya ya nama Bapak Ibu juga. Jadi tapi diketik huruf kecil gitu saja. Nanti kami bisa umumkan. Bisa dikirim ini enggak ya? Nanti kami umumkan melalui grup WA ya. Untuk akunnya kami kirimkan lewat grup WA. Nanti setelah enroll ini ya. Kalau diklik enroll, maka akan tampil seperti ini. Masukkan username dan password. Nah, ini baru kita masukkan username kita dan passwordnya. Baru kemudian setelah masuk, berhasil login. Nah, ini akan kuncinya hilang. Yang tadinya terkunci, ini kemudian akan terbuka. Materi-materi seperti ini sudah bisa diklik dan kita bisa lihat isi materinya. Dan Bapak-Ibu, jika ada kesulitan di membuka atau login itu mohon untuk langsung disampaikan saja di grup, jadi tidak perlu japri ya, tidak perlu WA secara pribadi ke kami, ke saya atau instruktur yang lain, tapi langsung saja disampaikan di grup. Namun perlu diperhatikan, terkadang dan mungkin sering terjadi bahwa teman-teman tidak bisa login itu bukan karena sistem, tetapi karena jaringan. Jadi mohon dipastikan terlebih dahulu jaringannya itu betul-betul baik, betul-betul kuat, sehingga kalau login itu bisa. Ya. Jadi ini sudah posisi terbuka materinya. Nanti kalau diklik salah satu tampilan materi seperti ini, jadi di atasnya ada sedikit narasi, kemudian ada video pembelajaran seperti ini. Ya. Untuk di level 1. Nah, nanti Bapak-Ibu tinggal lihat, diklik di salah satu materi, kemudian disimak. Kalau sudah selesai, tinggal di bagian bawah ada klik selesai. Komplit seperti ini. Ya, Bapak-Ibu. Selain materi, di situ juga kami cantumkan tugas. Di tugas, itu sudah kami cantumkan juga instruksinya. Atau apa yang harus dilakukan oleh Bapak-Ibu. Di samping juga sudah ada link untuk mengumpulkan tugas, link berupa Google Form. Yang di Google Form itu Bapak-Ibu sudah tinggal memilih nama Bapak-Ibu, provinsi asal, kemudian upload tugas sesuai dengan materi yang dipelajari. Ini Bapak-Ibu untuk materinya. Saya coba bukakan Nah. Ini kelihatan ya? Ini ya, yang ya. Online, Bapak Ibu. Bisa ya, tampil ya? Aku nelfon Pak Mundir aku. Kan bojone Pak Mundir iku kanca S2.
Halo. Ya? Belum kelihatan, kelihatan ya. Oke. Kelihatan. Ini contohnya, jadi di workshop klik media.online ya. Workshop klik media.online. Jangan pesan kreatif ae. Yang ditampilkan masih kreatif. Ya. Di workshop klik media.online ada tampilan seperti ini. Jika saya scroll ke bawah, maka seperti yang tadi kami sampaikan, ada pilihan menu ya, ada pilihan menu level 1, 2 dan 3. Kemudian di bawah itu ada tim instruktur, ada saya sendiri, ada Pak Muiz dan ada Pak Arifuddin. Kemudian jadwal pengumpulan tugas online juga sudah kami cantumkan di web. Pak, yang ditampilkan ini masih PPT, belum di browsernya. Oh, belum di browsernya? Belum, okay, Bapak. Share screen-nya mungkin bisa dirubah dulu. Siap. Lupa. Saya kira. Bentar, Bu. Terima kasih, Bu. Sudah tampil kira-kira? Di browser sudah tampil, Bapak-Ibu? Ya, sudah, Pak. Ya. Sudah. Oke, baik. Ini yang di browser, Bapak-Ibu. Jadi ini tampilannya. Saya ulangi, ini tampilan di browser. Ya, workshop klik media. Kemudian ada tim instruktur. Kemudian sudah kami cantumkan juga jadwal pengumpulan tugas online. Ya, dari... Sebentar. Oh iya, tanggal 6 ya. 5, 6. 6 ya. 8 sampai dengan tanggal 14 ya. Kemudian di sini juga ada grafik pemenuhan tugas level 1 angkatan 2. Nanti akan otomatis jika Bapak Ibu ngumpulkan tugas di form itu ya, akan muncul tugas-tugas seperti akan muncul seperti ini. Dan biasanya juga kami cantumkan di bawahnya itu link berupa spreadsheet. Siapa saja yang sudah mengumpulkan akan kami tampilkan juga di bawahnya ini nanti. Jadi dari tugas 1, tugas 2, tugas 3, tugas 4 sampai dengan tugas 8 akan kami munculkan di bawah ini, di bawahnya tabel jadwal ini ya. Siapa-siapa yang mengumpulkan bisa dilihat oleh Bapak Ibu kasih provinsi masing-masing. Bisa saling ngecek siapa yang sudah, dan juga di situ juga ada tanggalnya. Siapa yang telat, siapa yang on time, gitu bisa dilihat Bapak-Ibu. Bisa dicek. Nah, ini kemudian tadi kami contohkan untuk klik atau pilih level 1. Ya. Nah, di level 1 seperti ini posisinya. Ya. Level 1 ada di overview, seperti yang saya tampilkan di PowerPoint tadi, workshop, persis. Kemudian ini salah satu contoh saja minimal, ya target kita di level 1 itu seperti ini videonya, gitu ya. Video di level 1. Nah, ini contohnya. Nanti produknya itu ngarah kepada seperti inilah. Ya. Sekali sih. Gimana? Kurangnya ting suaranya? Ini contohnya Bapak Ibu ya. Saya skip ya. Nanti kira-kira seperti ini Bapak-Ibu ya, hasilnya nanti. Nah di bawah, seperti yang saya sampaikan tadi,
masing-masing peserta mendapatkan tema materi, ini pembagian temanya ya. Kalau saya klik akan muncul seperti ini. Nah, ini dari Pak Muhlis, Pak Fauzi, Pak Fauyan, Pak Supriyatin, Pak Rajes, Pak Imron dan seterusnya. Ini pembagian materinya untuk 40 orang sudah teracak gitu ya, tinggal diklik nanti bisa di-download atau mungkin bisa kami share juga melalui grup WA. Nah, ini yang di tampilan overview. Ini yang tadi untuk enrollnya, saya sarankan untuk tidak enroll di sini, di bagian overview, tetapi Bapak-Ibu buka di bagian kurikulum. Nah, di bagian kurikulum nanti akan ada materi yang masih dikunci, seperti apa yang saya sampaikan tadi. Kemudian di-scroll ke bawah, nah, di bawah itu ada enroll. Nah, kalau enroll diklik, nanti akan muncul minta password, minta akun ya. Saya contohkan login. Nah, jadinya seperti ini. Ini sudah masuk. Nah, materinya, misalkan pengenalan template PowerPoint. Nah, ini materinya seperti ini. Ini materi pengenalan template. Kemudian juga sudah kami sediakan template-template yang free, sudah kami downloadkan yang bisa dimanfaatkan oleh Bapak-Ibu. Kemudian ini materinya, kalau sudah paham nanti tinggal diklik complete gitu ya. Sehingga nanti ini akan runtut sampai materi terakhir. Nah, di sini juga materinya sudah sampai ke menjadi video, jadi sampai ke export menjadi video dan juga termasuk ada tugas diseminasi. Nah, ini juga sudah kami siapkan link-nya untuk tugas diseminasi nanti Bapak-Ibu. Nah, ini untuk materinya. Ya, materi yang akan kita pelajari bersama-sama. Karena sebenarnya kami bukan ahli. Ya, kami sama dengan Bapak-Ibu. Bukan 11-12, tetapi 11-11. Ya, kami sama-sama belajar Bapak-Ibu. Saya juga belajar, teman-teman saya Pak Muiz dan Pak Arifuddin juga belajar. Dan kami paham bahwa di grup atau peserta pelatihan ini juga sudah banyak yang master. Jadi kami berharap yang master-master untuk tidak pasif tetapi aktif ya, supaya kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh teman-teman juga bisa dicarikan solusi-solusi yang paling mudah, solusi-solusi paling baik. Sehingga hasil dari angkatan 2 ini akan menjadi lebih baik. Hasilnya bisa dipublikasi melalui YouTube channelnya Direktorat PAIS. Itu. Jadi ini Bapak-Ibu contohnya seperti ini, jadi di pengenalan, kemudian di pemilihan template, semua sudah kami cantumkan link videonya. Kemudian nanti tinggal di, kalau sudah tinggal komplit, gitu Bapak-Ibu. Nah, untuk susunan kurikulumnya, sebentar. Untuk struktur program pelatihannya, masih loading. Nah, seperti ini, untuk angkatan 2, ini tanggalnya mundur, yang tadinya tanggal 3 sampai tanggal 12, ini tanggal 5 sampai tanggal 14, desiminasinya juga mundur, 15 sampai 22. Ini mohon maaf, belum sempat dirubah. Isi materinya seperti ini ya. Start, untuk belum tampil Ustaz. Oh, belum tampil. Ya. Sorry. Baru tampil itunya. Stop lagi. Stop. Sudah tampil? Sudah tampil Ustaz ya? Sampun, sudah. Okay. Sudah. Iya. Yeah. Ini yang 13, ini 15 sampai dengan 22. Nah, ini materinya yang akan kita belajar bersama Bapak Ibu ya, kita sharing-sharing karena saya yakin Bapak Ibu sudah banyak paham dan sudah banyak membuat video pembelajaran. Nah, seperti ini materinya untuk
level 1 yang ini ya, kemudian di bawahnya adalah 30 jam ini ya. Level 2 juga kita akumulasi 30 jam, level 3 juga 30 jam. Ya, jadi totalnya adalah 90 JPL Bapak Ibu. Ini insyaallah bisa 3 sertifikat langsung. Tuh. Nah, saya kemudian ingin memberi contoh produk dari video pembelajaran hasil angkatan 1 ya, angkatan 1. Saya tampilkan dulu sebentar, kasih loading. Angkatan 1. Share screen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selalu sehat dan selalu. Bentar. Ini share screen. Oh, yang ini. Oke, sudah tampil Bapak Ibu. Ini salah satu contoh produk teman-teman dari Aceh ini ya. Tap itu tadi kalau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selalu sehat dan selalu dalam keadaan baik-baik saja. Hari ini kita akan belajar tentang menghormati dan menyayangi orang tua serta guru. Sudahkah siap untuk belajar hari ini? Jika sudah, mari kita awali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Berarti kita memiliki orang tua, baik dalam keadaan hidup maupun meninggal. Penting bagi kita untuk menghormati mereka berdua serta menyayangi mereka. Sebab ada doa restu dari mereka berdua yang kita harapkan diberikan kepada kita. Jadi restu dari kedua orang tua itu akan menjadi salah satu sebab keberhasilan kita di dunia dan di akhirat. Semua kebutuhan kita pun menjadi mudah dipenuhi. Nah, ini contohnya Bapak Ibu ya. Oke. Jadi itu contoh dari hasil video angkatan 1 Bapak Ibu ya. Nanti kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Saya kira cukup sekian dari saya dan bisa dilanjutkan oleh teman-teman instruktur lainnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Suwari. Tapi tayangan videonya kok nggak muncul lengkap ya? Emang berapa lama durasinya? Sebentar, Bun. Kayaknya ketutup. Dan volumenya nggak bagus itu. Oh, volumenya ya. Kurang nyaring? Ya, dia kayak ada suara apa, gerbek-gerbek gitu. Bolehlah nanti ditayangkan ulang, karena saya lanjutkan dulu ya. Oh, siap. Ya, Bapak Ibu, kasih Bapak Ibu guru peserta kegiatan BOKTOK, perlu saya sampaikan juga bahwa mungkin dari chat Anda bisa membaca ya, kok ini ada orang yang tidak masuk di grup peserta, tapi muncul di sini gitu. Beliau ini, di situ ada muncul Ibu Solikatun, Pak Sayyidin, Bu Nur Rasuti, kemudian ada juga itu yang dari Bengkulu ya, dari Jambi, Pak Nazira, seperti itu. Mereka adalah tim pembuat video yang beberapa waktu lalu diberi tugas oleh Direktorat Pendidikan Agama Islam untuk membuat video yang akan ditayangkan di televisi pemerintah kita, TVRI. Seperti itu. Nah, itu sudah saya libatkan di sini untuk menyempurnakan karya mereka. Jadi kalau misalnya kok membaca ini namanya kok tidak ada di dalam daftar peserta gitu ya, tolong dimaklumi. Kita belajar bersama, tidak apa-apa. Jadi oleh sebab itu nanti mereka pun akan saya gabungkan.
tim pembuat video yang untuk televisi itu akan saya gabungkan dengan GBC ini. Nanti tugasnya tentu saja lain, karena mereka masuk semua jenjang, ada SD, ada SMP. Demikian Bapak dan Ibu. Selanjutnya sesudah Pak Suwari adalah Pak Muiz, materi tentang teknis kegiatan workshop ini, kemudian dilanjutkan apa sih hak dan kewajiban peserta. Silakan. Senyum-senyum adaan. Terima kasih Bu Hundasah. Mohon izin untuk share screen. Iya. Cari Pak Muiz dulu, mana Pak Muiz ini? Saya ada kan. Oh ini. Iya. Yang lain suaranya masuk di unmute itu. Oke. Coba Pak Muiz. Oke. Sebentar. Ya, sudah bisa, Dad. Ibu Nur Hayati, suaranya masuk. Anmut. Terima kasih. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pejabat di Direktorat Kementerian Agama Republik Indonesia, Bu Hundasah yang mendampingi kami dari awal mulai angkatan 1 hingga detik ini, Pak Suwari, Pak Dr. Suwari selaku narasumber, serta Pak Arifuddin, rekan kami dari Jogja yang juga selaku narasumber. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa bertatap muka secara virtual dalam rangka pembukaan workshop pengembangan media pembelajaran berbasis video angkatan yang kedua. Saya diamanai oleh Bu Hundasah dan panitia untuk menyampaikan materi terkait dengan teknis kegiatan workshop. Tadi secara sekilas kan suara jomnya ini. Kalau ini kan baterai nih, enggak dong. Jadi bagus. Bu, di mute dulu Bu ya suaranya ya. Pembukaan. Oke, saya lanjutkan. Iya, tapi enggak kedengaran suara. Pak Rudi, Pak Rudi, Bu, caranya dimute dulu ya. Udah ada suaranya ya? Tidak ada Bu. Ada, Pak Muiz nggak bersuara, Pak Muiz lagi diam. Karena jenengan bersuara, saya diam Bu. Bisa dicapi nanti. Itulahnya sekirim nggak apa, Pak Guru misalnya. Nggak apa-apa, terima aja. Kenapa ini, Bu? Pak Muiz, matikan lewat host aja, Pak Muiz. Oh, gitu ya. Lewat host aja, Pak, matikan. Gitu aja, Pak. Sudah share screen ini. Iya. Ini yang bersuara saja, ya. Yang meng-unmute-nya admin saja. Mohon adminnya. Mungkin yang jadi host bisa nge-mute semuanya. Mengemutkan. Oke. Gangguan kayaknya di sana. Kadang dia putus-putus. Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan aja teknis kegiatan workshop. Tadi sekilas Pak Suwari sudah menyampaikan. Yang pertama, akses materi secara daring. Pak Suwari sudah menyampaikan bahwa yang kita gunakan itu adalah media.online. Itu menjadi sumber utama Bapak Ibu belajar selama bersama kami. Jadi di level 1, level 2 sampai dengan level 3. Ini disuruh ngapain saya, Pak Rudi? Pak Rudi, ini disuruh ngapain saya ini? Disajikan di website klikmedia.online. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu juga nanti diminta untuk aktif diskusi. Diskusi ini ada di grup WA. Kita sudah berkomunikasi dari awal. Jadi Bapak Ibu di grup WA yang sudah dibuat oleh Bu Hundasah dan teman-teman panitia. Harapannya grup itu hanya berisi diskusi tentang materi yang diberikan oleh instruktur. Jadi tidak hanya tidak berisi materi-materi yang lain, tidak berisi obrolan-obrolan yang lain, selain diskusi terkait dengan materi yang Bapak Ibu sedang pelajari. Mulai dari level 1, level 2, hingga level 3. Kemudian yang ketiga, ada cek video tutorial. Kita punya channel namanya Klik Media. Bapak Ibu bisa searching di YouTube nanti, ada Klik Media. Ada logonya
warna dasar kuning, kemudian ada logo tangan sedang mengklik mouse. Di situ ada tutorial-tutorial yang kita gunakan selain tutorial yang sudah disematkan di website klikmedia.online. Nah, di channel ini Bapak Ibu kalau tidak menemukan tutorial yang disematkan di website di akun masing-masing, Bapak Ibu bisa menemukannya di channel. Ya, Bapak Ibu bisa menemukannya di channel. Sehingga channel ini sudah digunakan dari angkatan 1, insya Allah ada tutorial-tutorialnya lengkap. Kemudian jika nantinya Bapak Ibu menemukan video tutorial yang ganda nomornya, ini berarti alternatif. Jadi pilih mana video tutorial yang Bapak Ibu anggap paling mudah. Kemudian berikutnya pemenuhan tugas secara rinci tadi sudah disampaikan oleh Pak Suhari bahwa panjenengan semua diharapkan memenuhi tugas-tugas yang diberikan. Tugas 1 dan seterusnya di angkatan di level 1, tugas 1 dan di level 2 dan seterusnya. Sehingga nanti pemenuhan-pemenuhan tugas ini bukan hanya bisa dibaca oleh Bapak Ibu panitia dari direktorat, teman-teman instruktur, tapi juga bisa dibaca oleh khalayak umum. Bu Kundasa sudah menyampaikan bahwa panjenengan menjadi wakil dari masing-masing provinsi. Artinya pertaruhan nama provinsi menjadi pertaruhan utama. Sehingga jika nama Bapak Ibu tampil di situ sebagai nama yang tidak memenuhi tugas yang diberikan, ini menjadi taruhan bagi Bapak Ibu membawa nama provinsi masing-masing. Kemudian yang kelima, jika Bapak Ibu selesai di satu level, nanti bisa naik di level berikutnya. Selesai di level 1 dengan sekian tugas yang diberikan, Bapak Ibu akan naik ke level 2. Semakin tinggi levelnya, tugasnya akan semakin sedikit, tetapi akan semakin sulit. Jika di level 1 itu adalah tugas dasar, maka di level 2 tugasnya sudah lebih tinggi, expert. Gitu ya. Sampai middle, sampai di level 3 kemudian expert. Sehingga Bapak Ibu nanti lulus di level 1 bisa naik ke level 2, lulus di level 2 bisa naik ke level 3. Kemudian yang berikutnya, hak dan kewajiban peserta. Nah, Bapak Ibu memiliki mendapatkan hak yang diberikan oleh direktorat dan panitia penyelenggara serta kewajiban yang harus Bapak Ibu laksanakan. Ini Bapak Ibu, hak peserta yang pertama akses materi daring, nanti Bapak Ibu akan diberikan akun untuk mengakses materi secara daring di website yang sudah disediakan yakni klikmedia.online. Biasanya belajar dari angkatan 1 nanti Bapak Ibu akan mengalami kendala terutama ketika login pertama. Memasukkan username dan password biasanya sensitif Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu tidak berhasil sekali, silakan dicermati ulang kemudian dimasukkan lagi. Bisa jadi salah huruf besar dan kecil, kemudian salah angka dan seterusnya. Ini perlu kesabaran. Jadi Bapak Ibu tidak perlu panik nantinya jika menemukan masalah tidak bisa login. Nanti teman-teman instruktur akan membantu. Kemudian Bapak Ibu sudah dikumpulkan dalam grup WA khusus. Jadi di situ hanya berisi peserta dan beberapa panitia dari Direktorat Kemenag. Kemudian yang ketiga ada bimbingan online. Nanti Bapak Ibu bisa kapanpun. Nah, ini kapanpun. Jadi saya, Pak Suhari dan Pak Rifuddin itu insya Allah bisa melayani Bapak Ibu 24 jam. Jadi pernah kita melayani yang dari Papua itu tengah malam. Nah, Bapak Ibu juga akan seperti itu nanti. Jika terkendala sinyal, kemudian Bapak Ibu tidak bisa mengirim tugas, mau berdiskusi, tidak perlu japri Bapak Ibu. Jangan japri, tetapi sampaikan di grup. Kenapa? Agar nanti bisa dibaca oleh yang lain. Bisa jadi masalah yang Bapak Ibu temui itu juga ditemui oleh guru-guru yang lain, Bapak Ibu guru peserta yang lain, sehingga sama-sama dibaca dan terpecahkan. Kemudian yang keempat, template video. Template ini formatnya PowerPoint Bapak Ibu. Di awal Bu Kundasa sudah menyampaikan bahwa di laptop Bapak Ibu harus terinstall PowerPoint minimal 2013. Jika tidak bagaimana? Ya harus diinstall karena ini wajib. Jika tidak Bapak Ibu akan kesulitan mengikuti rangkaian materi. Jadi nanti Bapak Ibu akan mendapatkan akses template video dalam format PowerPoint seperti tadi yang dicontohkan Pak Suhari hasil dari angkatan 1. Kemudian terakhir adalah sertifikat. Nah,
sertifikat ini hanya akan didapatkan ketika Bapak Ibu lolos sampai dengan level 3 selesai. Jadi kalau hanya lulus di level 1-2, kemudian level 3 tidak melanjutkan, ya tidak dapat. Gitu ya. Maka ini menjadi satu kesatuan. Lulus di level 1, lanjut ke level 2. Lulus level 2, lanjut ke level 3, dan begitu seterusnya. Nah, berikutnya Bapak Ibu, kewajiban. Apa saja kewajiban peserta? Yang pertama, mengikuti seluruh rangkaian kegiatan. Bapak Ibu tidak diperkenankan berganti orang. Ya. Jadi diganti itu tidak boleh Bapak Ibu. Misalkan karena tugasnya berat, ya sudah saya ganti aja. Ya. Tidak boleh. Jadi yang sudah mendapatkan surat tugas dari kanwil masing-masing, maka harus dilaksanakan Bapak Ibu. Nah, seluruh rangkaian kegiatan ini ya termasuk dari level 1 hingga ke level 3. Seluruh materi. Termasuk kegiatan hari ini. Kemudian yang kedua, komitmen. Ada form komitmen kegiatan. Bapak Ibu saya rasa sudah menandatangani dan bisa dijadikan acuan. Sehingga komitmen ini menjadi pertaruhan Bapak Ibu masing-masing. Bahwa Bapak Ibu bersedia melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan. Kemudian yang berikutnya adalah formulir. Bapak Ibu wajib memiliki formulir daring. Nah, ada beberapa yang belum mengisi, silahkan nanti diisi. Yang sudah masuk grup karena terkendala sinyal dan seterusnya, kemudian belum bisa mengisi formulir, nanti Bapak Ibu bisa mengaksesnya kembali. Kemudian yang berikutnya di macet Pak Wis. Pak Wis, ikhtiar baik. Mari bersama-sama berusaha sehingga tugas kita masing-masing tidak ada yang terganggu, sehingga kita juga dapat memenuhi kewajiban-kewajiban kita. Berikutnya Bapak Ibu, aktif diskusi dan komunikasi di grup WA. Di awal sudah saya sampaikan, grup WA kita itu kita gunakan untuk komunikasi dan berdiskusi seputar materi saja. Jadi selain materi, harapannya tidak. Nanti ada waktu-waktu di mana panitia, dalam hal ini Bu Hundasa dan teman-teman di Direktorat akan menyampaikan pengumuman, bisa juga disampaikan di grup WA. Namun Bapak Ibu, jika ada masalah, ada pertanyaan, kemudian ada sesuatu yang belum dipahami yang dibaca di web, Bapak Ibu bisa sampaikan di grup WA. Harapannya, jika Bapak Ibu, teman-teman instruktur tidak segera menjawab, Bapak Ibu yang sudah paham, misalkan lebih paham lebih dulu, boleh membantu menjawab. Sehingga ada komunikasi bukan hanya peserta dengan instruktur, tapi antar peserta. Sehingga kita saling membantu. Kemudian kewajiban berikutnya, Bapak Ibu wajib meminta anak-anak untuk memanfaatkan channel Klik Media untuk digunakan sebagai sarana belajar daring. Nah, kita sedang mengembangkan sekarang Bapak Ibu. Jadi di channel Klik Media ini, akan kita kembangkan dan dalam proses 33 materi SMA dan SMK kelas 10, 11, dan 12 sedang kita garap. Nanti channel ini bisa dijadikan sumber belajar daring. Selain karya yang akan Bapak Ibu hasilkan nanti juga akan diupload di channel ini. Kemudian yang berikutnya, diseminasi. Ini juga wajib Bapak Ibu. Bapak Ibu wajib melakukan ini. Bu Hundasah di awal sudah menyampaikan minimal pada 5 orang GPAI. Nah, jadi diutamakan GPAI dulu. Bagaimana kalau bukan GPAI? Selama persyaratan minimal dipenuhi, kemudian ditambah dengan guru-guru yang lain, tidak masalah. Ya, tapi persyaratan minimal itu wajibnya 5 orang guru PAI di daerah masing-masing didesiminasikan. Mereka akan mendapatkan tugas yang sama seperti Bapak Ibu. Jadi membuat konten berbasis video dengan PowerPoint. Nanti template-nya juga diberikan kepada peserta diseminasi. Kemudian yang berikutnya, kewajiban Bapak Ibu adalah karya. Karya yang dihasilkan menjadi milik panitia. Dalam hal ini Direktorat dan Klik Media. Bapak Ibu tidak diperkenankan menyebar luaskan. Tidak boleh mengupload di YouTube, tidak boleh mengkopikan ke orang lain, apalagi template terutama Bapak Ibu. Harapannya template itu hanya disimpan dan dikonsumsi oleh Bapak Ibu sendiri, tidak diberikan kepada orang lain yang bukan peserta. Nah, bagaimana kalau peserta diseminasi tidak apa-apa Bapak Ibu. Sehingga karya yang Bapak Ibu hasilkan nanti akan dikumpulkan di panitia, kemudian akan diupload di channel YouTube. Nah, Bapak Ibu tidak diperkenankan untuk mempublikasikan.
karena menjadi hak milik panitia. Kemudian kewajiban berikutnya, nah ini tidak diperkenankan menyebarluaskan karya yang dihasilkan tanpa izin penyelenggara. Jadi dalam hal ini Grid Media dan direktorat sebagai penyelenggara, Bapak Ibu tidak diperkenankan untuk menyebarluaskan. Berikutnya Bapak Ibu, konten. Nah, konten yang Bapak Ibu hasilkan, konten materi yang Bapak Ibu hasilkan dalam bentuk video itu menjadi tanggung jawab Bapak Ibu masing-masing. Jadi tidak kemudian menjadi tanggung jawab panitia, tidak, tetapi apa yang Bapak Ibu masukkan itu menjadi dalam template itu menjadi tanggung jawab Bapak Ibu masing-masing. Maka ini perlu saya ingatkan, Bapak Ibu nanti kalau mengambil gambar di internet hati-hati. Jadi gambar itu ada gambar yang memiliki hak cipta, kemudian ada audio yang memiliki hak cipta, kemudian ada konten-konten yang memiliki hak cipta. Jika Bapak Ibu masukkan ke dalam karya Bapak Ibu, maka Bapak Ibu wajib mencantumkan dari mana sumber itu. Nah, saran saya masukkan konten-konten, audio, gambar dan seterusnya ini dari yang tidak berbayar, yang bebas, ya, yang free, yang gratis. Nah, sehingga dengan demikian ketika Bapak Ibu mengumpulkan kemudian oleh panitia dipublish di laman website dan YouTube tidak terkena teguran hak cipta. Ini Bapak Ibu terkait dengan teknis kegiatan dan hak serta kewajiban peserta. Jika ada pertanyaan silahkan disampaikan. Saya kembalikan ke Bu Hundasah. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muiz yang telah menyampaikan terkait teknis kegiatan. Kita dari Ibu yang saya hormati, pasti berkecamuk beberapa pertanyaan di pikiran Bapak dan Ibu semua ya. Boleh silakan ditanyakan, kita masih ada waktu cukup. Pak Arifuddin, Bun. Oh iya, Pak Arifuddin. Oh, astagfirullahaladzim. Ya, oke. Sebelum sesi pertanyaan dibuka, masih ada satu sesi lagi, yaitu sesinya Pak Arifuddin. Pak Arifuddin sudah siap kah? Halo, Pak Arifuddin. Halo. Ya, Bun, sudah siap. Insya Allah. Oke. Kalau begitu, saya persilakan Pak Arifuddin untuk menyampaikan materi pengenalan fitur PowerPoint untuk pembelajaran. Silakan, Pak. Ya, Pak. Mohon izin untuk meng-share screen. Ya, udah bisa. Oh, sudah bisa. Screen saya sudah kelihatan, Bapak Ibu? Sudah. Oh, ya. Terima sudah, kasih. Pak. Ya. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu pejabat di Kementerian Agama, khususnya Bu Juntasah, yang mendampingi kegiatan ini, dan juga Bapak Ibu seluruh peserta dari penjuru tanah air. Mohon izin untuk menyampaikan materi, pembagian materi yang disampaikan pada kesempatan webinar kali ini atau pembukaan workshop kali ini. Ini saya sampaikan dulu. Bapak Ibu, slide saya sudah kelihatan nggih? Kelihatan. Oh, nggih. Pengenalan fitur dan pengembangan PowerPoint untuk media pembelajaran yang baik dan menarik. Bapak Ibu yang saya hormati, di kegiatan workshop kali ini, software dominan yang akan dipakai adalah PowerPoint. Di level 1 dan level 2, itu Bapak Ibu akan terbiasa dengan pemanfaatan PowerPoint. Oleh sebab itu, sedikit ingin saya beri gambaran tentang PowerPoint itu. Bapak Ibu, ini perkenalan dari saya. Saya tugas di Ponjong di Gunung Kidul bersama Bu Nurwastuti dan juga Pak Sumanto di Gunung Kidul. Dan saya tugas di Ponjong. Bapak Ibu, kenapa PowerPoint? Alasan penyelenggara Klik Media dan saya sebagai bagian yang membantu untuk memberi instruksi, karena PowerPoint itu ada di laptop tiap guru.
sekarang di tiap laptop sudah ada PowerPoint, kenapa tidak dikembangkan gitu di awalnya. Kemudian karena sudah ada di tiap laptop, biasanya lebih familiar dengan PowerPoint. Kemudian PowerPoint lebih mudah dipelajari karena sering diketahui ya, sering melihat dan sebagainya, relatif lebih mudah dipelajari. Nah, akan tetapi yang jadi masalah itu yaitu pemanfaatan fitur-fiturnya. Jadi banyak fitur di PowerPoint yang belum dioptimalkan. Ini yang kemudian di pelatihan ini Bapak Ibu mungkin akan mengenal beberapa fitur-fitur yang barangkali belum pernah Bapak Ibu ketahui sebelumnya. Pemanfaatan itu. Jadi PowerPoint itu tidak sekedar copy teks, copy foto atau gambar atau video kemudian dimasukkan ke PowerPoint untuk ditampilkan. Tapi ada banyak fitur yang lain yang bisa dikembangkan. Tuh. Kemudian barangkali baru 20-50% penguasaan PowerPoint kita. Karena banyak sekali fitur lain yang bisa dikembangkan. Nah, untuk PowerPoint ini saya yakin masih akan digunakan dalam waktu yang lama, Bapak-Ibu. Bahkan Bapak-Ibu saat ini mungkin dari peserta masih ada yang menggunakan PowerPoint yang 2007 misalnya. 2007 dengan sekarang sudah berapa? 13 tahun yang lalu, tapi masih digunakan. Apalagi dengan PowerPoint yang terbaru. Kira-kira 15 tahun yang akan datang, penggunaan ini karena untuk presentasi, hampir semua sekarang semua profesi itu menggunakan media untuk mempresentasikan ide dan gagasannya. Nah, PowerPoint masih jadi primadona. Nah, oleh dan lain sebagainya. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk mengupgrade PowerPoint terbaru. Jadi kalau Bapak Ibu masih di PowerPoint 2003, 2007, segera di-upgrade. Kalau 2010, 2013, saya kira juga layak untuk segera di-upgrade, meskipun di syaratnya itu, di syarat pelatihan ini minimal 2013. Akan tetapi ketika Bapak-Ibu melihat tutorial yang disampaikan oleh instruktur, itu nanti Bapak-Ibu kok tidak sesuai, karena para instruktur menggunakan PowerPoint yang terbaru, PowerPoint 2019, PowerPoint 365 dan sebagainya itu. Bahkan 2016 bisa mengikuti, akan tapi tidak bisa melihat fitur-fitur terbaru yang disampaikan di pelatihan ini. Oleh sebab itu, Bapak Ibu mohon di-upgrade biar fitur-fitur yang disampaikan di instruksi apa di pelatihan atau workshop kali ini bisa Bapak Ibu ikuti dengan lebih mudah. Tuh. Kemudian Bapak Ibu, nah media pembelajaran apa saja toh yang bisa dikembangkan di PowerPoint? Banyak Bapak Ibu. Kita ternyata bisa manfaatkan PowerPoint itu untuk membuat media pembelajaran yang berbagai macam. Pertama, tidak cuma media untuk presentasi. Biasanya yang kita gunakan untuk presentasi seperti saat ini, saya sekarang presentasi untuk pembelajaran dan sebagainya yang linear atau yang sifatnya itu monolog gitu ya, yang satu arah. Ada juga yang bisa kita kembangkan untuk interaktif. Jadi PowerPoint itu bisa didesain sedemikian rupa untuk menjadi media pembelajaran yang interaktif. Nah, ini contoh Bapak-Ibu yang saya kembangkan PowerPoint. Ketika kita mau membuat media pembelajaran yang sifatnya interaktif, bisa dikembangkan di PowerPoint. Ini saya tunjukkan contohnya. Kebetulan kemarin ada tugas dari rumah belajar itu untuk membuat MPI, ya, multimedia pembelajaran interaktif. Nah, saya kembangkannya dari PowerPoint. Nah, di sini kita bisa ada interaksi di sini, klik play dan ada tombol navigasi ininya biasanya. Nah,
Nah, ini Bapak Ibu, di PowerPoint interaktif itu kita akan terbiasa dengan tombol-tombol navigasi. Tombol-tombol navigasi misalnya KIKD, ada tombolnya sendiri, interaksi. Kita klik lagi, kembali lagi ke sini, data konsep. Klik lagi, materi inti. Nah, di sini kita bisa mengembangkan untuk hyperlink-hyperlink dan sebagainya, membuat media pembelajarannya. Misalnya kita ke pengertian dan dalil. Ini pengertian haji. Dalilnya, kita kasih suara, tambah suara dan sebagainya bisa. Sampai ke Pak membuat latihan soal dan sebagainya. Bisa. Masa di latihan soal ini misalnya ada anak siswa jawab salah, ada komentar salah. Kalau betul, dan nah, sebagainya ini. Oke. Sampai yang disampaikan oleh instruktur tadi Pak Mus dan sebagainya, ketika kita menyampaikan apa, misalnya mengambil sumber dan sebagainya, biasanya dimasukkan di sini sebagai asetnya sumber dan sebagainya itu. Nah, itu Bapak Ibu. Untuk yang media pembelajaran interaktif. Jadi ternyata PowerPoint itu bisa untuk membuat media pembelajaran yang interaktif. Kemudian juga Bapak-Ibu juga bisa membuat misalnya flyer, banner, video promosi, dan sebagainya itu dasarnya dari PowerPoint Bapak-Ibu. Jadi jangan khawatir ketika kita mengembangkan PowerPoint kemudian kita terbatas keilmuannya, tidak. Membuat banner, flyer, video promosi, dan sebagainya itu bisa dengan PowerPoint, tinggal ide dan kreativitas masing-masing untuk membuatnya. Contoh misalnya ini kita membuat video promosi atau membuat flyer promosi ke yang lainnya itu. Seperti yang instruktur sampaikan tadi dan sebagainya. Nah, yaitu perpaduan antara animasi, musik, foto, dan sebagainya diramu, dan teks dan sebagainya diramu sedemikian rupa, itu bisa Bapak-Ibu. Animasi-animasi yang Bapak-Ibu biasa pakai di PowerPoint, mungkin fly in, fly out, dan sebagainya, itu kalau digabungkan, itu ternyata bisa termasuk dan jadi kreativitas sendiri. Nah, itu contohnya Bapak Ibu untuk buat flyer, banner, video promosi dan sebagainya. Itu yang tadi itu misalnya membuat video promosi. Kemudian juga bisa kita kembangkan jadi aplikasi Android Bapak Ibu. Aplikasi Android. Saya contohkan ini Bapak Ibu. Misalnya jadi ini kita bisa memanfaatkan pertamanya kita kembangkan dari PowerPoint, kemudian setelah itu kita convert menjadi aplikasi. Oke, convert jadi aplikasi. Nah, ini contoh yang sudah saya gunakan, kita buatnya di PowerPoint, kemudian kita jadikan aplikasi. Nah, Bapak Ibu posisi bisa melihat layar saya? Bisa, alhamdulillah. Nah, di layar HP saya ini Bapak Ibu bisa melihat ini ada satu aplikasi. Nah, ini Haji dan Umroh ini. Haji dan Umroh.
Misalnya ini no ya. Ini yang Bapak Ibu yang nah, ini adalah aplikasi yang Bapak Ibu lihat tadi di PowerPoint yang saya tunjukkan tadi itu. Klik materi sama sampai latihan soal. Ntar. Profil penyusun. Nah. Nah, ini Bapak Ibu ternyata tidak cuma sebatas bisa membuat presentasi tapi juga bisa mengembangkan ke arah yang lainnya. Tadi itu, jadi itu saya contohkan tentang pengembangan lain dari PowerPoint. Kita lanjut ke mana tadi? Ke sini ya. Ya Bapak Ibu, ini aplikasi sudah. Kemudian yang akan dikembangkan pada workshop kali ini adalah membuat video pembelajarannya. Nah Bapak Ibu, yang masuk ke yang sini, yang video pembelajaran dengan PowerPoint itu. Kemudian Bapak Ibu yang saya sampaikan di awal tadi itu kenapa kita perlu mengupgrade fitur PowerPoint kita. Ini banyak fitur-fitur di PowerPoint yang barangkali Bapak Ibu belum tahu. Nah ini saya kenalkan beberapa fitur PowerPoint 2019 yang barangkali nanti bisa menginspirasi Bapak Ibu untuk segera upgrade supaya bisa mengikuti workshop daring kali ini dengan lebih bagus. Fitur PowerPoint yang pertama misalnya beberapa fitur yang perlu Bapak-Ibu ketahui. Ada yang sudah paham mungkin, tapi ada yang juga belum. Pertama, save audio dan video jadi file terpisah. Jadi Bapak-Ibu, di PowerPoint 2016 ke atas itu bisa mengambil audio dan video yang berada di dalam PowerPoint itu jadi file terpisah. Contohnya ini ada video yang kita masukkan ke PowerPoint kita. Setelah video dimasukkan di PowerPoint itu bisa kita ambil lagi dalam format yang baru. Dan sama ini juga sama. Ini bisa. Nah, itu bisa diambil dengan cara klik kanan. Klik kanan kemudian nanti save as media. Jadi PowerPoint-nya bisa. Kalau 2010 2013 belum bisa itu. Hanya bisa menginput atau memasukkan video. Tapi kalau videonya mau jadi diambil lagi atau di save jadi file terpisah belum bisa. Berikutnya fitur berikutnya yang ada adalah insert icon dan 3D icon dan 3D model. Ini di 2019 Bapak Ibu itu ada insert 3D model. Jadi kita ada gambar yang dibentuk 3D sehingga kita bisa memanfaatkannya dari berbagai arah. Sudut pandang. Misalnya contohnya ini misalnya kita dari bawah, atas, dan sebagainya itu bisa masukkannya. Yang sama, ini dari tadi itu dari atas, kemudian samping, kanan, kiri, dan sebagainya itu 3D model bisa. Berikutnya, fitur 2019 adalah morph transition. Morph transition itu transisi apa ya, transisi morph itu perpindahannya itu smooth ke besar itu dia tidak tiba-tiba langsung pindah tapi ada morphs-nya, ada perpindahannya seperti ini. Dua seperti ini, yang ketiga seperti ini dan sebagainya. Atau kalau lebih gampangnya Bapak Ibu misalnya ada dua file, contohnya ada file 1 2 3
seperti ini pecah-pecah, ini berserakan dan sebagainya, kita pakai morph transition, nanti bisa menyatu, dan itu menyatunya enak dilihat. Contohnya bisa seperti ini. Nah, jadi perpindahannya ini pakai transisi namanya morph transition. Nah, ini aku bisa memanfaatkan di PowerPoint 2019 ke atas. Berikutnya, fitur 2019 berikutnya adalah kompres media film jadi lebih kecil. Bapak Ibu, besok ketika ada tugas dari instruktur untuk memasukkan media, mengedit video misalnya, dimasukkan di PowerPoint kita, nanti biasanya file PowerPoint kita menjadi besar. Karena ada video, ada audio, dan sebagainya. Biar kecil, itu silakan dikompres saja. Caranya mengkompres, silakan klik di file, kemudian masuk info. Masuk info, di info itu nanti akan ada ini. Kompres media. Dia akan menghemat beberapa mega. Dari pertama misalnya, saya pernah itu membuat media, pertama itu ukurannya hampir 1 giga, kemudian saya kompres tinggal sekitar 500-an mega. Karena banyak filmnya. Berikutnya, tell me what you want to do. Nah, Bapak-Ibu bisa memanfaatkan ini. Di sini itu ada tell me what you want to do di 2019. Sekarang mungkin filenya sudah nggak dikasih ini ya. Tapi intinya, ketika mau tanya apa-apa, silakan ketik di sini saja. Misalnya, pengen tahu recording. Nah, ketik di sini recording, nanti akan fiturnya akan ditunjukkan di sini. Berikutnya, insert ink equation dengan handwriting. Maksudnya yang guru matematika itu kalau mau menulis rumus-rumus seperti ini, itu bisa manfaatkan equation-nya, handwriting-nya. Nanti dia mengikuti fiturnya. Kemudian memberikan animasi pada chat smart art. Ini sudah biasa, ini kayaknya sudah terbiasa ini untuk membuat grafik-grafik yang tampil biasa itu. Kemudian screen recording dan screenshot. Nah, ini Bapak-Ibu yang juga akan dikembangkan ketika kita membuat video di pelatihan kali ini atau workshop kali ini, yaitu kita bisa manfaatkan PowerPoint untuk merekam layar. Merekam layar, contohnya ini. Nah, ya record layar, bisa. Kemudian juga record screenshot. Screenshot-nya bisa pakai PowerPoint. Kemudian berikutnya adalah record slideshow. Nah, ini record slideshow ini juga ada Bapak-Ibu. Tampilannya seperti ini nanti. Nanti Bapak-Ibu ketika tampilannya belum seperti ini, misalnya kita mau membuat video pembelajaran langsung kelihatan muka, ada seperti ini, seperti di aplikasi bawaan screen recording yang lainnya, itu di PowerPoint ada. Jadi tanpa menginstal aplikasi yang lainnya, ini ada screen recording, tampak muka kita juga. Recording-nya. Berikutnya apalagi slide zoom. Slide zoom itu contohnya seperti ini Bapak-Ibu. Jadi kita masukkan klik ini, dia akan nge-zoom, kemudian nge-zoom ke sini seperti aplikasi di ini. Aplikasi di apa? Prezi. Nah, Prezi kan biasanya ada zoom-zoomnya. Nah, itu dia bisa memanfaatkan itu. Nah, slide zoom ini. Slide idea. Ide desain. Nah, Bapak-Ibu, di PowerPoint 2019 itu ada ide desain ketika online. Membuka PowerPoint, kemudian posisi online, akan ada slide desain. Desainnya akan ditampilkan, ide desainnya. Nah, kemudian yang terakhir, smart look up. Ini bisa tanya-tanya. Kemudian ada transition dan sebagainya. Nah, itu Bapak-Ibu fitur-fitur PowerPoint 2019 yang bisa dikembangkan, kemudian bisa menjadi media pembelajaran kita yang semakin bisa lebih menarik untuk siswa-siswi kita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya stop screen saya. Saya kembalikan kepada Bunda Sundasah untuk sesi pertanyaan dan sebagainya. Cukupan akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rusudin yang sudah menyampaikan tentang seluk-beluk PowerPoint yang bisa digunakan untuk video pembelajaran. Bapak dan Ibu,
Silakan kalau misalnya ada yang ingin bertanya di saat ini dipersilakan. Bagi yang hilang sinyal seperti itu timbul tenggelam, kami maklum ya, karena Indonesia itu permukaan tidak datar dan tidak rata, ada di balai gunung, ada di balai jurang seperti itu ya, sehingga kalau misalnya sinyalnya hilang timbul, kami memaklumi. Oleh sebab itu kami memfasilitasi pada ibu semua dengan video tutorial dan grup WA. Dimaksudkan kalau misalnya ketika meeting virtual seperti ini kan kita tidak semua materi meeting virtual, hanya beberapa kali saja nanti untuk pelaksanaan kegiatan ini, pembukaan kemudian evaluasi seperti itu, sehingga Bapak dan Ibu bisa mengikuti, tetap bisa mengikuti, tidak akan ketinggalan. Karena jika Bapak Ibu kurang jelas, bisa ditanyakan di grup. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Muiz dan juga Pak Suwari. Silakan, kalau ingin menanyakan sesuatu di grup, di kalau di japri yang membaca, tapi kalau di grup ini, siap tahu teman yang lain itu bisa menjawab. Kemudian jika ada pertanyaan yang sama, narasumber tentu saja tidak akan mengulang-ulang. Oleh sebab itu, silakan. Masih ada cukup waktu, sekitar 20 menit, untuk Bapak dan Ibu bertanya. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Ya, Muhammad dari Sulsel, Bunda. Ya. Ingin mempertegas saja bahwa di surat edaran untuk komputer itu kan yang disarankan itu kan 2013. Ya, nah setelah melihat penjelasan tadi kayaknya ketinggalan kita kalau kita mau pakai itu. Nah, oleh karenanya mungkin ada penekanan harus 2019 lah. Itu yang kita harus pakai. Itu aja, Bunda. Ya, ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, seperti itu saja pertanyaannya. Boleh tanya, Bunda? Oh, Bu Salihatun. Ya, silakan. Iya, nah. Terima kasih atas waktunya, Bunda. Saya bertanya ke... Bu, suaranya ditambahin. Oh, iya. Saya akan menanya untuk yang terakhir, Bu. Tadi kan... harus di-upgrade ya laptopnya ke PowerPoint 2019. Yeah. Ada persyaratan nggak ini untuk kapan? Mungkin yang laptopnya yang bagaimana gitu kan? Saya kemarin ke apa? Disarankan katanya ibu ini kalau netbook disarankan nggak untuk editing video dan lain sebagainya gitu. Apa ada kapasitasnya yang berapa atau model laptopnya yang bagaimana gitu. Mungkin itu Bunda. Terima kasih untuk pertanyaan yang ini ya. Memang sangat perlu banget untuk media kita. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Ya, oke Bunda, saya bertanya. Ya, Bu Ayunin, silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih kepada dosen kami yang telah memberikan materinya hari ini. Semuanya kita adalah ikhtiar yang maksimal di kondisi COVID ini. Selama ini alhamdulillah kami pun telah melakukan upaya-upaya itu bekerja sama dengan sekolah, tapi pada akhirnya pembelajaran PAI itu ternyata dengan model seperti ini mereka merasakan tidak mendapatkan sesuatu katanya. Itu kata anak-anak saya, Bu, aduh rasanya PA itu biasanya kita ketemu sholat bareng dan sebagainya. Dengan begini tuh nggak terasa feel-nya gitu, nggak dapet. Tapi ya ini mau tidak mau kondisi seperti ini mungkin kita harus hadapi. Dan bagaimana semaksimal mungkin kita memberikan pelayanan kepada anak-anak kita. Insya Allah dengan pembelajaran hari ini memaksimalkan PPT 2019-365 menjadi penyempurna dari pembelajaran yang kami lakukan selama ini. Mohon bimbingannya selalu para dosen-dosen kami untuk memberikan arahannya. Insya Allah kami siap untuk bekerja sama dan membuat pembelajaran ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang lain?
Saya Bu. Ya. Saya Bu. Pak Rajali ya. Dari mana ya? Saya dari Jakarta Bu. Oh ya. Lalu Bu ya. Oh iya, terima kasih kesempatannya Bu. Mau ingin bertanya saja, biasanya kalau kita mengadakan diseminasi itu, teman-teman menanyakan sertifikat juga gitu. Apakah bisa diusahakan atau gimana? Apa kita mengusahakan sendiri di tingkat provinsi? Terima kasih Bu. Ya, oke. Yang lain? Silakan. Apa dijawab dulu? Dijawab dulu, enggak apa-apa, Bu. Oke, dijawab dulu sambil menunggu barangkali ada Bapak Ibu yang ingin bertanya. Yang pertama dari Pak Nasir Sadu, Sulawesi Selatan. Mengapa kita mempersyaratkan 2013? Nanti kalau 2019 ketinggian, Anda mundur dulu, gitu. Waduh, 2019 ya, gitu. Sehingga, okelah, 2013. Tapi kalau misalnya Bapak dan Ibu itu... Kayaknya saya mau yang lebih lengkap nih. Saya mau tambah ini, mau tambah ini. Silakan memakai 2019 siapa, Pak. Jadi standar kita memakai minimal. Makanya di grup saya sebutkan. Minimal komputer Anda diinstal Office 2013. Tapi kalau lebih modern dari itu, bagus. Gitu ya. Soalnya nanti ketika Anda diseminasi, diseminasi menggunakan 2019 sedangkan peserta Anda itu PowerPoint-nya di bawah Anda, Office-nya di bawah 2019, nanti Anda kesulitan. Oleh sebab itu, disampaikan yang 2013, ketika Anda mau menggunakan 2019, Anda oke. Ketika nanti sesama Anda 2013, Anda juga oke. Seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Bu Solihatun. Harus gimana ya laptop saya ini, atau harus bagaimana dan sebagainya untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Nah, itu nanti bagiannya Pak Suhari deh. Bagiannya Pak Suhari, kemudian bagiannya Pak Muin, bagiannya juga Pak Adudin, gitu ya. Kalau saya itu penikmat ya, bisa sedikit-sedikit, tapi ya PowerPoint ala kadarnya. Bahkan poin-poin yang kadang-kadang juga ada powernya. Kemudian untuk Bu Agini Neng, oke, PAI itu memang kita tahu ya, KI1, KI2, KI3, KI4. Tidak seperti pelajaran yang lain. Kalau pelajaran yang lain itu lebih ditekankan kepada KI3, yaitu tentang pengetahuan saja. Tapi kalau pembelajaran untuk pendidikan agama Islam itu, ya ada sikap spiritual, ada sikap sosial. Ada juga KI4, yaitu adalah psikomotor. Mungkin ada yang membantah, bukan kita bisa juga itu memvideo peserta didik kita yang sedang ngaji, yang sedang sholat, apa dan sebagainya. Boleh-boleh saja. Tetapi nilai, karena guru pendidikan agama Islam itu tidak semata-mata hanya transfer of knowledge. Mereka adalah transfer of value. Jadi kita mentransfer nilai, nilai itu dari teladan Bapak dan Ibu. Kemudian jika misalnya ada pembiasaan-pembiasaan sosial, ada sholat duha, ada salam duhur berjamaah, dan sebagainya, itu memang hanya bisa dilakukan secara tatap muka. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu hanya memberikan materi lagi, seolah-olah jaring lah seperti itu ya. Tapi untuk sementara ini ya seperti itu kita tahan. Kemudian, Pak Ahmad Rojali dari Jakarta. Kami menyediakan sertifikat untuk peserta di sini. Bagaimana untuk peserta diseminasi? Mohon maaf, kami tidak menyediakan peserta diseminasi. Bapak bisa mensiasati, misalnya rangkullah MGMP. Jadi Bapak bisa melalui MGMP mengadakan diseminasi sertifikatnya. Bagaimana caranya? Kalau misalnya MGMP punya anggaran, atau misalnya Bapak dan Ibu, udahlah kita urunan sendiri. Nanti kalau untuk tingkat provinsi ya sertifikatnya tentu saja dari Kanwil gitu. Kalau yang Bapak Ibu sertifikatnya dari kami. Sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Bapak Ibu. Saya kira itu untuk sementara. Silakan Pak Arifuddin atau Pak Suhari atau Pak Muiz yang akan menjawab pertanyaannya Bu Solihatun. Bu, terima kasih. Yang pertama, sebagaimana disampaikan oleh Bu Hundasa, Office 2013 itu kita persyaratkan minimal ya. Nanti bisa 2016, juga bisa 2017. Tapi minimal di pelatihan kita ini
Seandainya memang tidak bisa ke 16 atau 19, maka silakan menggunakan Office yang 2013 saja. Insya Allah tidak begitu jauh berbeda, tidak begitu jauh berat perbedaan beban antara 2010 dan 2000 dengan 2010 dan 2007. Spek laptop itu memang mau tidak mau harus menyesuaikan dengan beban. Jadi semakin tinggi aplikasi yang digunakan, maka juga dibutuhkan mesin yang juga semakin kuat. Jika mesinnya tetap mesin lama, digunakan mengangkut beban yang tambah berat, ya otomatis bisa, tapi orangnya harus punya stok kesabaran yang juga besar juga, ya. Jadi bisa, tetapi harus sabar, gitu ya. Ya semakin sabar kan semakin banyak pahalanya kan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, gitu ya kira-kira. Nah. Jadi pahalanya bisa jadi Bun, pahalanya lebih besar yang laptopnya jadul gitu Bun, ya, karena pahala sabarnya itu tadi. jadi untuk spek itu memang diperlukan upgrade juga Bapak Ibu, ya. Kalau digunakan untuk editing video kita itu tidak ngedit menggunakan aplikasi editing video Bapak Ibu, sehingga tidak terlalu berat. Jadi ngedit videonya, buat videonya, kita murni pakai PowerPoint yang awal-awal di level 1 dan level 2. Videonya murni pakai PowerPoint. Jadi kalau yang editing video yang berat-berat, memang itu menggunakan aplikasi sendiri, misalkan menggunakan After Effects untuk menganimasi dan Adobe Premiere untuk suaranya dan sebagainya, itu memang agak berat kalau yang itu. Kalau netbook yang jelas, insya Allah stok kesabarannya bisa habis kalau pakai netbook menggunakan aplikasi yang itu. Jadi tidak usah berkecil hati, Ibu, kalau ada rezeki bisa langsung ke toko, gitu ya. Kalau belum ada, yaitu tadi hanya bersabar, diinstallah 2013 minimal, insya Allah sudah bisa mengcover apa yang menjadi tuntutan atau kebutuhan di workshop di level 1 dan 2 ini. Saya kira begitu, Ibu. Monggo Pak Arifuddin bisa ditambahin. Silakan kalau ada tambahan dari Pak Mu'is atau Pak Arifuddin. Oh, Jih. Bapak, Ibu, yang saya hormati, untuk spesifikasi memang seperti apa yang disampaikan Ustaz Suwari, Dr. Suwari tadi, memang menyesuaikan kalau kita pakai, tapi biasanya kalau 2019 itu butuh Windows-nya dulu, Windows 2010. Saya lihat itu bacanya kalau diinstal di Windows-nya 8 atau Windows 7, 2019 itu yang terbaru loh, yang Pro Plus itu dia menolak atau mesti ada crash gitu. Jadi Windows-nya pertama 2010, kalau di Windows 2010 Bapak punya Bapak Ibu itu sudah tidak bermasalah, artinya lancar saja. Install 2019 saya yakin juga tidak bermasalah. Karena 2019 atau Office Microsoft Office 2019 itu tidak seperti apa yang disampaikan Dr. Suar tadi itu, tidak terlalu berat juga. Kemudian editingnya tadi itu nanti kita cuma render. Rendernya itu seperti save gitu di PowerPoint 2019 itu. Ada juga yang cuma track, kalau yang screen recording itu cuma tinggal nyekrin slide, kemudian jadi video, gampang. Itu saja Bun, terima kasih. Mungkin Tad Mu'is mau nambah. Halo, silakan Pak Mu'is mau nambah kan? Cukup Bun. Cukup jelas. Ibu, ada lagi yang ingin ditanyakan? Cukup jelas. Saya Bun. Saya Bunda. Oh ya, Bu Anita silakan. Bu Anita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu yang kami hormati, mohon izin bertanya ini. Tadi yang pertama, guys, tadi saya melihat untuk contoh video level 1 itu kan langsung ke materi ya, tidak ada mukadimah ataupun mungkin tujuan pembelajaran. Nah, nanti ketika kita membuat pun apa memang langsung seperti itu untuk mempersingkat waktu gitu. Soalnya kalau kita baca teori itu kan tujuan pembelajaran itu kan sintaknya kan mesti disampaikan seperti itu. Itu ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua berkaitan dengan diseminasi,
untuk istilahnya itu bukti selain berupa produk, apakah kita juga harus menyertakan apa namanya gambar-gambar ketika kita diseminasi gitu? Atau apa harus juga ketika diseminasi itu kita harus virtual gitu? Apa boleh seandainya ya kita kan punya MGMP satuan pendidikan di sekolah gitu kan, kebetulan mungkin jumlahnya ada guru PAI 5. Kita sampaikan secara langsung, tidak virtual tapi dengan protokol kesehatan gitu, bisa nggak seperti itu? Terima kasih. Oke, sama-sama. Oke. Siapa lagi? Ada lagi? Selain Bu Anita, saya panggil ini yang masa Indonesia bagian timur ini. Halo, halo. Apakah terkendala sinyal? Tidak ada yang bertanya? Assalamualaikum Bunda. Oh, Pak Supriyatin, monggo. Supriyatin dari Sumatera Utara, silakan. Bunda, dalam kegiatan ini, apakah daring kita pada saat awal pertemuan atau setiap hari, Bunda? Oke. Sudah, itu saja. Oke, terima kasih, Bunda. Salam. Oke. Bu Anita, Pak Supriyatin, kemudian ada lagi, Kak? Halo, assalamualaikum Bunda, Bun. Assalamualaikum. Oh, iya. Ya, dari Maluku Utara ya. Ya, terima kasih Bunda. Terima kasih semuanya, Bapak dosen Pak Suwari yang sudah memberikan materi tadi. Karena mungkin saya juga terlambat karena memang begitu, unconnecting juga. Nah, jadi begini Bun, kalau misalkan boleh, itu kalau bisa, materi yang modul yang tadi itu harus diberikan supaya nanti artinya kita bisa tahu gitu apa yang harus kita buat seperti itu. Pelatihan latihan dari latihan ini hasil produknya itu apa dan bagaimana kalau memang seperti itu. Sudah. Artinya artinya seperti modul begitu Bun, kayak apa modul yang bisa kita update seperti itu supaya kita tahu gitu. Oh, ini nih bikinnya seperti ini, cara-caranya seperti ini. Karena tadi saya sempat melalui handphone, jadi agak sedikit ini, agak sedikit nggak jelas juga gitu dari arahannya, seperti tadi petunjuknya. Begitu Bunda, terima kasih. Ada lagi? Ini jawab dulu, Bun. Oleh, oke. Untuk sementara, Bu Anita. Kalau misalnya kita melakukan pembelajaran, memang sintaksnya harus jelas ya. Langkah-langkahnya dari apa nanti tujuan baru kemudian bahkan kaidahnya pun disampaikan. Level 1. Jadi kan macam-macam nanti. Level 1 itu lebih sederhana. Kemudian level 2 itu agak berat. Level 3 jauh lebih berat lagi. Karena di situ nanti banyak hal yang harus diinputkan di situ. Nah, nanti biar Pak Suwari dan Pak Muiz yang menjawab. Karena tadi kelihatannya kok dia langsung materi ya. Padahal saya melihat video komplitnya dia tidak seperti itu. Gitu. Tadi makanya saya bilang, Pak Suwari, kok dia hanya seperti itu, Pak? Dia video komplitnya itu tidak seperti itu, Bu Anita. Tadi karena terkendala saja gitu ya. Kemudian terkait diseminasi. Apakah diseminasi? Bapak dekat. Semat itu. Pak Bobby, mungkin bisa dengar, Pak. Oke. Bobby. Apakah diseminasi? Ibu itu menyampaikan kepada peserta, tadi sudah saya sampaikan ya, minimal 5 orang. Nah, kalau sekolahan besar itu, 5 orang tuh guru PA-nya sudah cukup di situ. Tapi kalau misalnya kok sayang-sayang amat ilmu Anda hanya dinikmati 5 orang saja, misalnya Anda ingin mengembangkan ke sekolah lain, syukur-syukur melalui MGMP di kabupaten, itu dibagi lagi. Jadi Anda diseminasi menularkan ilmu itu, Anda tidak perlu meluangkan waktu lain lagi, tapi
Tadinya begini, kemudian Anda harus tularkan kepada mereka, harus ada juga produknya. Jadi produknya nanti harus diserahkan. Tapi tidak diserahkan kepada panitia di Jakarta. Panitianya di sini, di grup itu. Gitu ya, untuk melihat apakah hasil dari apa diseminasi. Mana yang tadi? Nanti akan dievaluasi oleh panitia. Dan dikirimkan ke Jakarta itu video yang sudah jadi. Video jadi yang sudah dinikmati oleh peserta didik kita. Kemudian, untuk Pak Subratin, kita tidak selalu daring, Pak. Tadi sudah saya sampaikan, kita hanya daring beberapa kali saja. Ini pembukaan misalnya. Kemudian nanti ketika akhir level 1, kita akan adakan evaluasi. Kemudian level 2, level 3, penutupan seperti itu. Jadi daring itu ketika hal-hal penting, kayaknya di obrolan mungkin. Yang... Sehingga harus dijawab melalui daring saja seperti itu, agar kita bertemu langsung, bisa konsultasi langsung. Jadi tidak daring terus-terusan. Kemudian nanti materinya melalui. Dari luar sana. Bentar, Bun. Pap. Lanjut, Bun. Ada tutorial. Jadi Bu Samratul Jania dari Maluku tidak perlu khawatir jika ini hilang ya. Oh ada, semua materi juga disampaikan nanti, disampaikan di grup. Jadi mulai level 1 itu materinya apa saja, Anda harus melakukan apa, di situ semuanya ada, lengkap videonya. Jadi kalau misalnya masih belum paham, putar lagi, enggak paham, tanyakan kepada instrukturnya. Seperti itu, Bu Samratul Jania, ya jangan khawatir, walaupun sinyal Anda jelek, Anda masih tetap bisa melaksanakan tugas dengan baik. Gitu ya. Memang kalau untuk office yang kita persyaratkan minimal 2013, kita kalau di bawahnya itu fitur-fiturnya nggak lengkap, kemudian nanti ya ibaratnya kalau motor itu motor gede, gitu ya, motornya patwal itu dia kan cc-nya besar, itu kalau dikasih mesin Honda yang hanya 120 cc itu dia berat, gitu ya, sangat berat, sehingga nanti untuk rendering segala macam itu susah. Apalagi Bapak dan Ibu nanti terkendala sinyal. Ketika di tengah jalan, sedang proses itu, ternyata sinyalnya, Bapak dan Ibu harus mengulang lagi dari depan. Nah, oleh sebab itu, perangkat harus disiapkan sebaik-baiknya, perangkat pendukung itu benar-benar sesuai dengan standar. Nah, saya kira demikian. Bapak dan Ibu, masih ada yang ingin ditanyakan lagi? Tambahkan mungkin, Bu. Oh, iya, silakan. Pak Suwadi dan kawan-kawan, silakan menambahkan. Oke, baik. Untuk video yang kami contohkan memang to the point, Bu Anita. Jadi, karena di video itu siswa untuk memutarnya, apalagi di YouTube, itu membutuhkan kuota yang lumayan gitu ya. Sehingga memang tidak kita sampaikan tujuan pembelajarannya di situ. Kita upayakan di video kita itu bobot kontennya itu padat, tapi disampaikan dalam waktu yang singkat. Ya, kita upayakan seperti itu. Sehingga bahasa-bahasa ulasan atau penjelasan yang sekiranya sudah tercover oleh penjelasan sebelumnya, kita hindari supaya tidak terjadi pengulangan-pengulangan. Jadi bobot konten menjadi poin penting, sehingga video kita menjadi sangat valuable, menjadi sangat bernilai bagi anak didik kita. Ya, bermakna juga, walaupun kita tidak bisa belajar dengan tatap muka, tapi jika konten yang kita sampaikan berbobot dan bermakna, insya Allah anak-anak juga akan sangat memperhatikan hal-hal tersebut. Untuk diseminasi, kita bebas saja, Bu. Virtual boleh, langsung juga boleh. Ya, praktek teman-teman di angkatan 1 itu ada yang virtual, juga ada yang live. Jadi ada yang langsung. Ada yang langsung bahkan di tingkat kabupaten, lewat MGMP, dan sebagainya. Itu bebas. Kalau materi, sebagaimana disampaikan Bu Samratul tadi, bahwa materi kita itu sudah ada di web. Jadi di web workshop.clickmedia.online, di situ materinya sudah ada, videonya juga sudah ada, kemudian apa yang harus dilakukan di tugas itu, buat apa, kemudian diapakan, itu juga sudah ada.
sehingga silakan Bapak Ibu rajin-rajin berkunjung ke situ. Namun jika Bapak Ibu terkendala oleh jaringan yang tidak 24 jam kita bersama jaringan misalkan, maka silakan tidak apa-apa di-download materinya saja. Di-download videonya saja sehingga bisa diputar secara offline. Hanya untuk penguasaan materinya atau penguasaan langkah-langkah cara membuat videonya. Adapun bagaimana nanti melaksanakannya atau mengumpulkan tugasnya, itu tetap link-linknya juga sudah kami cantumkan di dalam web workshop.clickmedia.online. Jadi apa saja yang harus dikumpulkan di situ sudah ada, link-nya juga sudah kita sampaikan di situ, tinggal klik, kemudian pilih nama, pilih provinsi, langsung upload gitu. Dan otomatis akan masuk di web kami siapa-siapa yang sudah mengumpulkan begitu. Jadi materinya sudah ada dan harapan kami Bapak Ibu untuk betul-betul menyimak terlebih dahulu materi itu ya sebelum bertanya. Karena kadang-kadang pengalaman teman-teman belum selesai nyimak video tutorialnya sudah bertanya dulu gitu. Ya. Jadi disimak, dipraktekkan dulu. Kalau betul-betul mentok, ya mentok dan bukan karena jaringan, ya silakan ditanyakan begitu. Dan berikutnya adalah jika ada diskusi di grup tentang pertanyaan teman, ya walaupun mungkin pada saat itu Bapak Ibu belum ada hubungannya dengan apa yang ditanyakan, karena belum mengalami. Tapi setelah itu bisa jadi keesokan hari Bapak Ibu akan menghadapi kendala yang sama. Maka mohon diperhatikan jika ada kendala pada teman yang ditanyakan di grup, mohon juga untuk diperhatikan sehingga jika sewaktu-waktu terjadi kendala yang sama pada Bapak Ibu tinggal sudah bisa tahu solusinya, tinggal mengeksekusi begitu saja tanpa harus tanya lagi dengan pertanyaan yang sama. Gitu. Terima kasih, Bu. Ya, Pak Mues ada tambahan kan? Ya, menambahkan Bu Undasa. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Yang disampaikan Pak Suhari, saya menambahkan sedikit. Pertama, betul memang di angkatan 1 kita mendapatkan evaluasi, salah satunya adalah jaringan. Jadi tidak semua daerah itu sinyalnya bagus. Maka jika Bapak Ibu tidak jaringannya tidak bagus, bisa mendownload video-video panduan yang sudah disiapkan. Saya membuat video panduan itu secara teknis. Menurut saya ini sudah pelan dan insya Allah mudah dipraktikkan. Sehingga nanti Bapak Ibu menggunakan video ini bisa di-download di channel Click Media, kemudian diputar berulang-ulang. Nah, tips saja Bapak Ibu, tips tambahan. Jadi video yang sudah di-download itu bisa disimpan di HP. Sehingga kapanpun Bapak Ibu mau bisa diputar di situ. Kalau misalkan tidak bersahabat dengan jaringan. Tapi kalau bersahabat dengan jaringan, silakan lapor yang sudah disediakan. Kemudian yang kedua, terkait dengan PowerPoint 2019. Yang dipresentasikan Pak Rifudin betul memang. Jadi fasilitas semakin update PowerPoint kita itu akan semakin lengkap fasilitasnya. Tetapi kita juga harus menyesuaikan dengan perangkat lunak yang kita miliki. Oke. Kalau laptop kita misalkan masih Core 2 Duo atau bahkan masih Pentium, jangan menggunakan 2019. Ya, nanti laptopnya akan laptopnya yang kalah, perangkat lunaknya yang kalah. Sehingga mari disesuaikan sendiri yang jelas persyaratan minimal di kegiatan ini 2013, sehingga Bapak Ibu yang belum 2013 diharapkan menginstal itu. Kalau mau 2019 ya silakan. Di angkatan 1 itu bahkan ada yang membeli laptop baru. Ya, jadi ada beli laptop baru, nak kepingin betul-betul sama dengan yang di panduan, sehingga sampai beli laptop baru, kemudian menginstal yang 2019. Nah, kalau kita tidak menguasai 2019 karena masih baru, interface-nya baru, ini akan juga menyusahkan kita sendiri. Nah, yang ada sekarang silakan dimanfaatkan dengan maksimal. 2019 malah bagus, Bapak Ibu. Malah bagus. Jadi kan nanti, karena di video tutorial yang dibuat itu menggunakan PowerPoint 2019. Demikian Bu Hundasa, terima kasih. Ya, terima kasih kembali Pak Mues. Pak Adi Budian akan menambah, kah? Tidak? Cukup. Silakan ada yang ingin bertanya lagi? Masih ada waktu ini? Ya Bu, mungkin bertanya satu dari saya Bu. Halo.
Halo. Ya, ya. Masih ada pengumuman pesawat, Ibu, ya. Halo, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya Bu Akamna dari Batam mau bertanya ini. Ya, ini aja ke Bu Narsi sebagai panitia. Ya. Kalau itu kan susah. Kalau bisa dibuatkan jadwal virtual kita di grup, jadi ketika udah ada jadwalnya kita tinggal mencari suasana. Halo. Halo. Ya, ya, ya. Oke, Bu, silakan, silakan. Ya. Bilang-bilang tim, Bu. Silakan, Bu. Hey, Bu. Kami peserta bisa siap gitu kapan jadwal virtualnya gitu. Ya. Jadi misalkan besok jam berapa hari berikutnya jam berapa jadwal virtualnya. Ya Bu, itu mungkin pertanyaan kami, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya. Oke, langsung saya jawab. Di level 1 ini, tanggal 5, sampai 5 kan siapa hari? Ya Bu. Tanggal 5 sampai ya. Level 1. Level 1 tanggal 5 sampai 14. Oh, sampai 14. Oke, gini. Jadi 5 sampai 14 itu nanti dia akan dibagi sekian materi. Nanti kita akan share di grup. Jadi Anda misalnya melakukan mengerjakan tugas materi 1. Nah, sesudah itu silakan. Ya. Anda tinggal mendownload di buat dari apa? Tadi ya. Dari situ. Jadi Anda besok pagi kita ketemu jam 8 sampai jam 9 ya, tidak seperti itu. Jadi ada mendownload materi itu laksanakan kerjakan. Kemudian ada kendala konsultasikan di grup. Nah, nanti Bapak Ibu yang sudah nanti kita akan share. Jadi untuk level 1 itu tanggal sekian Anda mengumpulkan nanti dan kita share. Halo Bu Atina. Oke. Bisa dilanjutkan ya? Siap. Oke. Silakan yang lain. Itu tadi yang di bandara di Sulawesi Selatan itu, siapa itu? Mau tanya kah? Atau yang lain? Atau cukup? Iya. Cukup begini. Kepada Ibu, apakah merasa berat mengikuti kegiatan ini? Kayaknya Anda belum punya bayangan ya. Tidak punya bayangan atau berat dengan bayangan. Bayangan itu anteng saja loh. Anda kemana pergi itu bayangannya ikut loh. Kita pengennya langsung action, Bu. Ya, oke. Jadi ketika nanti Anda sudah klik materi, itu sudah akan tergambar, oh saya akan melakukan ini, oh saya melakukan ini. Kok ketika klik ini, klik itu, ternyata tidak muncul di situ, silakan tanyakan. Sudah gitu saja, yang penting itu ketika Bapak dan Ibu beli pulsa untuk kuota internet itu dengan sinyalnya ya, kalau ditinggalkan sinyalnya nanti Bapak dan Ibu kesulitan, sinyalnya kemana nih gitu. Jadi kalau beli pulsa dengan sinyalnya sekaligus. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Itulah cukup, Bu. Nunggu akunnya aja, Bu. Cukup. Oh, cukup ya. Oke. Tadi itu kayaknya Pak Supriyatin ingin menanyakan lagi. Cukup? Halo. Ya, izin terakhir, Bun. Saya Supriyatin juga. Ya, apa-apa. Silakan, Pak. Hilang, Bun, sinyalnya. Ya. Terkait untuk buka materi. Ayo. Kenapa? Buka materi. Nanti akan share. Akan kita share di grup. Ya. Kunci pembawanya akan kita buka di grup.
ya. Oke, okay, ditunggu Bu, ditunggu. Ya, oh ya. Waduh, sudah tidak sabar pertanyaannya. Akan menutup laptop itu nanti itu tidak akan muncul itu. Anda klik ini sudah muncul materinya. Bucun, maaf mau ya, tanya. Untuk peserta yang tambahan ini gimana, Bun? Iya, nanti saya akan diskusikan dengan narasumber, dengan Pak Abdul Muiz, dan Pak Suwari, dan Pak Arifudin. Nanti akan saya kumpulkan di grup di situ. Tapi Bapak dan Ibu, tolong maklum ya, karena ini SMA SMK. Jadi materi yang bisa di situ nanti untuk bahan video adalah buku kelas 10 sampai dengan kelas 12. Tapi Bu Solihatul, ada Pak Saifuddin, kemudian ada saya tadi melihat Pak Majikan, itu kan karena sidangnya SDN SMP. Silakan memilih materi sendiri gitu. Kalau kemarin sempat misalnya membuat materi SKIS, saya mau bikin ACC apa-apa dan sebagainya, seperti itu silakan saja. Jadi bas ya Bu ya. Oke. Nanti saya akan kumpulkan, saya gabungkan dengan di grup peserta kami. Anda adalah siap. Spesial ya. Siap Bun, terima kasih. Kita spesial yang karena yang lain-lain itu adalah guru PAD SMA SMK wakil atau utusan dari kandil masing-masing. Saya kira demikian ya Bapak dan Ibu. Halo Bunda. Halo, Assalamualaikum. Ya, salam. Bapak berani lebih, silakan bertanya. Bunda, saya hanya mengucapkan terima kasih Bu. Oh, atas saran Ibu, mudah-mudahan nanti Allah bisa membantu kita semua untuk kawan-kawan kita, peserta kita, Bu, yeah. Saling membantu. Amin. Terus terang saja, Bu, kalau saya, Bu, kalau misalnya istilahnya kita sama-sama belajar masalah pengetahuan dan teknologi ini, Bu, yeah. Mau nggak mau kita harus dituntut, nih. Ya, yeah. Bunda, ya. Nggak apa-apa. Jadi guru PA itu tidak boleh ketinggalan. Bahkan di beberapa grup mereka mengatakan bahwa PAI bagus loh, sudah ada kegiatan untuk pembuatan video. Sedangkan kami di dinas belum ada ya. Plus minus lah seperti itu ya. Jadi Bapak dan Ibu, start kita adalah sama. Bapak dan Ibu start di level 1 bersama-sama. Nanti berakhir di level 3 juga bersama-sama. Kita belajar. Kalau misalnya ada yang tahu lebih dulu, itu masalah waktu. Silakan berbagi dengan yang lain. Tidak usah pelit-pelit. Kenapa demikian? Kita kan guru pendidikan agama Islam. Kan? Al-ilmu bila amalin, kata jadi bila samalin. Kan gitu. Ilmu itu... baik-baik manusia yang memberi manfaat pada sesamanya. Oleh sebab itu, mari kita start bersama, kita berakhir bersama, sukses pun bersama-sama. Saya kira demikian. Kalau misalnya terima kasih, Bu. Ada yang ingin ditanyakan lagi, silakan. Terbuka grup kita itu 24 jam. Sebagai ilustrasi, tadi sudah disampaikan oleh Pak Suwari ya. Pembimbingan narasumber itu 24 jam, kata saya, waduh, kalian itu juga punya keluarga gitu ya, tapi nggak apa-apa demi peserta. Saya tandain pernah itu, dari Papua Barat, bukan, dari Papua. Dari Papua itu beliau konsultasi, karena dia sedang proses upload apa dan sebagainya. Di Jakarta itu sudah menunjukkan pukul 00 lebih 13 menit. Saya tandain, Ibu, emang di Jayapura jam berapa ini? Apa jam 10? Bukan, Ibu, ini jam 2:30. Nah, itu 2:30 waktunya tidur, Ibu tidur dulu, katanya gitu kan. Bukan, kami sedang melaksanakan tugas. Oke, artinya, kita terbuka ya. Jadi, kita atasi permasalahan yang ada. Bersama-sama. Kita sukses bersama. Oleh sebab itu, marilah. Jangan merasa nanti malu misalnya kok saya ini kayaknya nggak bisa ya, yang lain itu sudah sampai ke level ini, sudah sampai ke materi ini kok saya belum. Tidak usah punya perasaan seperti itu. Oke, seperti itu Bapak dan Ibu, closing dari saya, semoga kegiatan ini
memberikan tambahan ilmu dan wawasan kepada Bapak dan Ibu semua. Memberikan kebermanfaatan, terutama pada diri Bapak, kemudian juga sekolah Bapak, dan skala yang lebih luas lagi. Kalau misalnya kita masih ini, nanti pahala Bapak dan Ibu itu dari kegiatan ini akan mengalir, walaupun Bapak dan Ibu sudah tidak ada di dunia ini, gitu ya. Oke, Bapak dan Ibu, seperti itu. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Terima kasih juga kepada Bapak dan Ibu kasih. Mohon nanti kalau misalnya diseminasi, para peserta ini dibantu, gitu ya. Karena mereka mungkin agak-agak sungkan lah seperti itu dalam bahasa Indonesia-nya, sehingga perlu dibantu nanti diseminasi gimana bagusnya. Nah, para peserta ini tidak usah sungkan-sungkan untuk merapat kepada para pejabat di daerah atau di wilayah masing-masing untuk mengatasi ini. Jadi tidak ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan. Semua bisa. Ya. Bapak dan Ibu, terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Bapak Ibu, sama-sama. Saya undang secara khusus. Terima kasih perhatiannya. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Kita jumpa di grup ya. Siap. Ya. Allah. Terima kasih.